السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان المبتلين نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى اله وصحبه وذريته وامته الى يوم الدين وبعد فيا عباد الله احباب الله واحباب رسوله صلى الله عليه وسلم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wa tamutunna illa wa antum muslimun Yang saya hormati, saya muliakan para ulama, tidak para tokoh masyarakat, para orang tua kita di sekitaran masjid ini, baik itu di Yayasan al irshad Masjid al irshad ataupun juga yang berada di sekitaran wilayah ini. Izinkan saya mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah senantiasa memberkahi tempat ini Memuliakan seluruh orang-orang tua kita Yang telah menginisiasi hadirnya tempat yang berkah ini insya Allah Dan juga yang memakmurkannya sampai dengan saat ini Semoga yang telah kembali kepada Allah diterangi alam kuburnya Ditambahkan rahmatnya Dan dijadikan setiap ibadah yang hadir di tempat yang mulia ini Menjadi jariah yang menambah rahmat Allah di alam kubur mereka. Mudah-mudahan yang masih hidup disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sikap istiqomah dalam beramal saleh dan diikhlaskan dalam beramal ini sehingga dengan ikhlas itu berpeluang mendapatkan ridha Allah yang sempurna. Jemaah sekalian, saya memahami dan saya mengamati dari sejak tadi sore, saya dari Masjid Al Akbar bergerak sudah banyak jamaah yang sudah berkumpul dan saya yakin juga yang menunggu dari siang tadi melebihi jamaah sepak bola yang sudah bergerak ke stadion saya sangat bersyukur dan berbahagia sekaligus meminta maaf yang pertama saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman semua tidak menunjukkan satu kemuliaan ini hanya sekedar supaya terlihat dengan baik saja yang kedua, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk belajar dengan baik, mampu memahami dengan baik dan mengamalkan apa yang telah kita pahami itu serta diberikan kesabaran untuk belajar sampai akhir pembelajaran kita. Karena mohon izin di antara sekalian sekian materi yang saya sampaikan khususnya di estafet ta'lim hari ini. Mungkin ini yang sedikit agak lebih serius. Karena itu saya mohon untuk bisa lebih fokus. Mungkin kajian kita agak panjang mendekati subuh. Bagi yang ingin etikaf tapi saya nanti selesai jam 9. Karena berlanjut insyaallah di subuh esok. Baik cepat saja malam ini kita akan fokus pada pembahasan untuk mengkaji akar konflik ataupun juga akar musibah yang marak terjadi di bumi Palestina. Jadi bukan hanya Gaza pada khususnya saat ini, tapi Palestina pada umumnya. Sumber referensi kajian kita malam hari ini insyaallah telah kami riset bahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Sumber utamanya dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu kita juga mengkomparasikan dan menjadikan Quran sebagai verifikator standar kebenarannya pada berita-berita yang didapatkan baik dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagian menduga saya hanya menghafal Quran, tapi mungkin juga alhamdulillah saya pun menghafal itu Alkitab. Menghafal Bible baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nanti kita akan tuangkan termasuk beberapa karya-karya ilmiah yang memberikan penjelasan spesifik sampai kita bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Hadirin sekalian, kita langsung cepat saja karena waktu kita terbatas. Untuk memahami akar konflik yang terjadi di Palestina, kita harus pertama mengurutkan dulu genealogi atau silsilah. Saya ulangi, genealogi atau silsilah yang tersambung pada generasi-generasi awal. khususnya setidaknya dimulai dari generasi Nabi Ibrahim alaihi salam karena nanti segala diskusi bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kalangan orang-orang Yahudi yang hadir khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah itu seringkali mengklaim dan membawa-bawa Nabi Ibrahim alaihi salam karena itu yang pertama Saya akan urutkan dari nasabnya dulu, Nabi Ibrahim. Saya naikkan ke atas sampai dengan ketemu wilayah Palestina dulu. Disebutnya dengan apa? Kemudian, ini akan menjawab klaim kekinian yang memberikan kesan kepada kita bahwa bumi suci Palestina itu milik golongan tertentu atau komunitas tertentu. Seperti apa jalannya dan gambarannya? Ini yang coba kita akan turunkan nasabnya dulu akan lebih jelas bila nasab ini tidak sekedar diucapkan tapi saya akan coba tuliskan sehingga dengan penulisan ini teman-teman bisa lebih memahami jalurnya kemana jalurnya atas dan ke bawahnya seperti apa gambarannya dan dengan itu mudah kita insya Allah untuk menceritanya sepakat kita insya Allah Baik. sebelumnya saya ingin pastikan suara saya terdengar jelas insya Allah khair karena kami akan menulis di papan tulis yang ada di belakang ini Dan tidak mengapa saya lebih banyak akan berdiri Jadi saya mohon izin nanti akan menggeser sebagian dari kursi yang saya duduki Supaya lebih mudah menjelaskan untuk apa yang akan kami tulis insya Allah Sebelumnya terima kasih kepada kolega kita tentara TNI dan Polri Yang telah memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam ta'lim malam hari ini Semoga jadi inspirasi bagi setiap tempat kajian kita malam hari ini. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon izin untuk berdiri dan memberikan ulasan yang tadi dimaksudkan. Ini kelihatan belakang, kelihatan, oh, kelihatan, alhamdulillah, belum saya tulis, sudah kelihatan, deh. Imannya kuat sekali di belakangnya. Saya kadar Allah tingginya segini. Jadi nanti mohon izin kalau ada batasan atas ya untuk saya memberikan tulisan. Ini kemampuan yang uh, maksimal saya bisa lakukan. Jadi di sini saya tuliskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kita temukan kemudian dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini Ibrahim Ibrahim disebut juga dengan Abraham atau Abram Ibrahim alaihi salam berdasarkan beberapa referensi yang bisa kita lacak dan kita temukan misal ada tulisan karya ilmiah yang bikin orang barat namanya John Kittah John Kitto ini punya tulisan namanya The History of Palestine Sejarah Palestina Saya sudah baca bukunya Nanti lihat di halaman 127 di buku itu Sampai ia memberikan detil tahun kelahirannya 1996 sebelum masehi Ini lahir tahun 1996 sebelum masehi Atau tulisan BC, Before Christ Tahan, saya urutkan dulu nasab ke atasnya. Ibrahim, anak siapa? Nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Jelas, nah, kalau sudah jelas, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Pertemuan kita malam ini belum ya? Khair. Ibrahim, anaknya Edor. Terlepas dari perbedaan pandangan, apakah ini paman atau ayah kemudian biologisnya? Tapi kita tuliskan terlebih dahulu. Ada yang menamainya juga dengan Tera. Lahir tahun 2126 sebelum Masehi. Kemudian Tera anaknya, uh, anaknya Nahur, Nahur anaknya Abir, Abir anaknya Kinan, Kinan anaknya Arfaksyad Ar ini kemudian kesem, ini kemudian kenuh alai salam bin Mikhlail saya agak cepat, mohon maaf waktu terbatas, bin matushala, bin kinan, saya cepat, bin anwa, bin faith, bin adam alai salam. Ya. Kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki Nuh Salam punya empat anak yang viral. Ada berapa? Empat ya. Satu ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? kanaan ya kanaan kemudian ada selanjutnya sam sini ada selanjutnya ham ada selanjutnya yafith terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum masehi saya tuliskan detil tersapu semuanya termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam az Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu inna awwala bayti mubarakah jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi terjadi banjir besar di Luj banjir besar ini menyapu bagian atasnya atas Ka'bah sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah bila dia lebih daripada dua ada tiga, ada empat bagian dan lebih disebut dengan qawaid namanya apa namanya? qawaid ini nanti yang kelak di era Nabi Ibrahim salam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Paling kiri sebelah atas di Musaf. Wa idh Ibrahimul qawaid minal bait wa Isma'il. Jelas ya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin gambarkan dulu terjadi banjir besar di sini sehingga ini yang wafat kenaan karena tidak ikut kemudian dengan keimanan ayahnya tenggelam selesai dan yang dibawa ke bahtera besar itu selain dari kemudian ada umatnya yang ikut hewan-hewan yang dipasangkan dan hal-hal yang Allah yang maha mengetahuinya juga keturunannya ikut ini yang kelak diabadikan oleh sejarah ada Sam, ada Ham, ada Yafid saya akan fokuskan ke satu titik karena terbatasnya waktu kita titik itu ialah Ham Ham nanti punya anak seperti Sam punya anak, Yafis punya anak. Ham punya anak, di antara anaknya itu ada yang diberi nama dengan nama kakaknya yang wafat itu untuk memberikan kenangan. Diberi namalah dengan nama yang sama disebut dengan Kan'an. Jadi Kan'an yang di sini ini berbeda dengan Kan'an yang ini. Jelas? Yang di sini yang dimaksudkan Kan'an anaknya Ham. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Nah kanan inilah kemudian bersama Sam, bersama Yafid di antara keturunan Nabi Nuh as yang pokok yang kemudian menyebar ke berbagai area. Secara singkat tempat yang pertama kali diduduki, disinggahi, ada di situ ditempati maka umumnya akan ditempati dengan nama orang yang menduduki pertama kali. Nanti ada keturunan dari tiga ini namanya Yathrib dia menetap di satu tempat maka tempatnya disebut dengan namanya Yathrib maka kanaan pun ketika kemudian selesai banjir besar ini bakhteranya kemudian menetap menyebar kemudian bagian-bagian keturunan Nabi Nuh AS maka kanaan menetap di satu tempat tempat itulah yang kemudian diberi nama dengan namanya kanaan lalu berketurunan disebut dengan kanaaniyun atau juga disebut dengan kananis dalam bahasa Inggris. Wilayah kanan kananis itulah yang kelak dikenal dengan nama Palestina, karena ada suku di situ disebut dengan suku Filistin. Secara singkatnya, demikian. Dan yang paling mencengangkan, teman-teman sekalian, nanti perjalanan tempat kanan ini membentuk komunitas-komunitas tempat-tempat. Yang di antara tempat yang abadi namanya sampai kini adalah Gaza. Saya punya koleksi beberapa koleksi Bible. Dan saya punya koleksi Bible versinya yang internasional, dibukanya dengan peta. Di peta itu di tahun 1200 sebelum Masehi itu nama Gaza sudah tercantum di dalamnya. Ya, wilayahnya Palestina, Israel tidak ditemukan di situ, yang ada cuma Palestina dan wilayah yang bernama Gaza itu sudah ada. Jadi ini pertama kali ditemukannya bumi Palestina yang melekat kepada sukunya Kanaan yang dengan itu dipastikan Kanaan keturunan dari Ham, Ham keturunan dari Nuh alaihi salam. Sampai di sini jelas dulu? Di bumi ini Kanaan membentuk komunitas, koloninya membentuk suku-suku, di antara yang ada ada yang disebut dengan Palestina dan kemudian kelak dikenal dengan bumi apa? Pales, Palestina. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kemudian kalau sudah kita pahami ini dengan baik, kita tarik lagi ke atas. Sam menyebar nanti lalu melahirkan anak al punya anak Kinan, punya anak Abir, punya anak Nahor, kemudian punya anak Terah atau Azar, punya anak Ibrahim alaihi salam. Baik, saya turunkan dulu ke sini, teman-teman sekalian, nanti untuk kita mengetahui dengan baik. Sebelum ke sini Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Lahirnya di sebuah daerah namanya Ur. Di Babilonia. Ur Babilonia. Di mana Babilonia berada? Babilonia itu kalau sekarang di tepian Sungai Efrat. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya Furat. Dulu di wilayah ini ada peradaban yang cukup besar tersambung ke Yunani disebut dengan Mesopotamia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Namanya Mesopotamia. 4000 tahun sebelum Masehi. Ini ada di tepian antara Efrat dan Tigris, ya. Dajlah dan Furat yang kemudian mengalami penurunan-penurunan sampai pecahannya di tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi, itulah yang kemudian pecahannya melahirkan Babilonia. Di tahun inilah sekitar 2000 Masehi, ya, nanti yang menemukan dan menguasai wilayah itu 2024 sebelum masehi persiapan untuk mendirikan ini rajanya disebut dengan Namrud namanya yang kelak akan diabadikan kisah Namrud yang terkait dengan Ibrahim itu pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 258 paling kanan sebelah atas di mushaf tahun 2000 sebelum masehi berdiri Babilonia kalau sebelum masehi itu kan hitungannya mundur ya. 2000, 1199 terus ke bawah. Empat tahun setelah ini kemudian berdiri. 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam. Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum masehi, 1921 sebelum masehi maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram ya dalam bahasa lokal disebut dengan Ibrahim Abram sang penyeberang yang suka berkelana berangkat satu tempat ke tempat lain ke tempat lain kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77 sampai menemukan kesimpulan ini wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arhanifam muslima wa ma anaminal dan seterusnya ayat kembalikan maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi berangkatlah kemudian ke daerah kanan ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina Jelas? Saya ulangi. Berangkatlah kemudian ke bumi Kanan ini, daerah Kanan ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian. Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Saya tanya, Ka'bah yang di Mekah itu sudah ada belum? Sudah posisinya utuh atau tinggal pondasi tinggal pondasi jelas ya posisinya tinggal pondasi tidak utuh karena nanti belum ada perintah untuk meninggikan maka saat beliau kemudian beralih ke sini ya karena menemukan ketidakpuasan di wilayah sini dan telah menaklukkan Namrud dialognya terjadi di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 258 Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi dan seterusnya ayat. Maka setelah diusir tinggal dari lepas dari situ maka menyeberang kemudian secara singkatnya sampailah ke sini. Sampailah ke sini. Dalam kondisi telah menemukan Allah dan mesti beribadah, mesti salat. Ingat, salat ibadah yang dilakukan oleh semua nabi untuk menunjukkan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang sholat, tidak. Semua Nabi sholat. Karena sifat pertama seorang yang yakin dengan ketuhanan Allah itu dibuktikannya mesti lewat sholat. Ya, ini ada di Quran surah ke-20 Taha ah, di ayat ke-14. Innani anallahu illa ana Aku tegaskan kata Allah, ya, innani dari kata inna dan mutakallim i inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. <laughs> Huruf taukid untuk menegaskan sebuah hukum informasi yang harus ditanamkan pada hati jangan sampai goyah nasab. Nasaba rajulu asahu fil ardi seseorang menancapkan tongkatnya di bumi artinya tegak tidak goyah. Kata Allah, tegakkan tegaskan dalam hatimu tancapkan jangan goyah aku Allah kata Allah tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku fa'bududi jika Anda telah menemukan Allah ingin menuhankan Allah buktikan keberimanan itu sikap menuhankan Allah itu dengan menyembah Allah apa buktinya Anda beriman apa buktinya Tuhan kita Allah mesti ada bukti buktinya ibadah kita tanya bagaimana cara ibadahnya ya Allah maka dijawab wa aqimis sholat tunaikan sholat karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu sholat Nabi Isa sholat Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33 Nabi Zakaria sholat bahkan meminta kepada Allah sampai dikaruniai Yahya itu dalam sholatnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 Nabi Ismail alaihissalam salat Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55 wa kana ya'muru ahlahu salat. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam semua salat. Kiblatnya kemana? mana? Karena yang tadi Ka'bahnya itu dalam kondisi atasnya sudah hancur kena banjir, tinggal pondasi, maka ditetapkanlah kemudian kiblat yang kedua. Ya areanya di mana? Di bumi Palestina ini, di bumi yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, itulah letaknya yang ada sekarang di area Masjid Al-Aqsa. Di sini, di sini ada tempat yang disucikan, daerah yang diberkahi, di sinilah kemudian letak kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Saya ulangi, kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Yang ini nanti akan dikoneksikan oleh semua nabi dari jalurnya, Ibrahim ada di sampai disambungkan ke kiblat yang pertama kali, yaitu Al Ka'bah Al Musharrafah. Jadi, nanti kiblatnya ada berapa? Dua, satu. Apa Ka'bah yang kedua? Apa Al Masjid Al Aqsa? Adanya di mana? Masjid Al Aqsa di Palestina. Nah, nanti, kenapa dikembalikan lagi ke Ka'bah? Kita akan lihat setelah masuk ke ujungnya, mungkin mendekati subuh, kayaknya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahami bumi Palestina dari awalnya, ini sudah wilayah yang disucikan. Makanya jelas di pembuka Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama sudah kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barakna haula. Ini bumi yang berkah, diberkahi bumi suci, bumi berkah bahkan nanti di Quran surah ke Al-Ma'idah dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24 khususnya saat Nabi Musa AS meminta umatnya untuk masuk ke daerah ini maka kalimatnya jelas dikatakan Ya qawmi ardal muqaddasah dah ini tidak ada perdebatan di dalamnya satu pertanyaan saya Yahudi sudah muncul belum? Israel ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi dengan bukti sejarah ini dan ini yang menulisnya itu bukan orang Islam. John Kitto itu bukan orang Islam. Dia non Muslim yang merangkum intisari dalam catatan di Bible untuk dituangkan dan menariknya beliau membuat peta juga di situ dan Yahudi nggak ada. Israel nggak ditemukan. Jadi kalau sekarang ada klaim bahwa itu bumi bagian Palestina milik bagian ras tertentu, komunitas tertentu dan saya harus masuk ke situ karena itu punya saya, itu dibatalkan sendiri oleh keterangan sejarah yang valid bahkan ditulisnya dikuatkan oleh non muslim. Jelas sampai sini? Oke, ketemu jawabannya ya. Jadi kalau nanti ada ya anda bertemu diskusi di media sosial Itu kan tanah susi yang dijanjikan nah, Tinggal diberi catatan saja Maaf Ferguson Itu sudah diterangkan oleh teman-temanmu dari sejak dulu Turunkan referensinya Jelas sampai sini? Oke satu Simpan ini Nanti kita akan sampai pada satu titik Kenapa harus diklaim itu sampai terjadi konflik kekinian Ibrahim alaihissalam Menikah dengan siapa? Tahu dari mana? Hah? Ayo kita urutkan. Terah atau Azar. Saya fokuskan ke Terah dulu supaya mengambil versinya dari Alkitab. Maksud saya begini, kita menjelaskan ini dengan versi yang mereka klaim sendiri. Ya. Kalau pakai Quran nanti nggak akan diakui. Tapi nanti Quran akan jadi standar kebenarannya. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Baik, ini punya tiga orang anak. Anak pertamanya namanya Haran. Anak keduanya diberi nama dengan nama ayahnya, Nahur. Anak ketiganya Ibrahim. Yitarah punya tiga orang anak, Haran, Nahor, dan siapa? Ibrahim. Haran punya dua orang putri, dan satu orang putra. Putranya yang laki-laki itu satu orang, namanya Lut. Lut alaihi salam. Siapa namanya? Nah, Lut ini anaknya Haran. Jadi karena Haran punya adik itu Nahur dan Ibrahim, ini yang bungsunya, maka hubungan Lut dengan ke Ibrahim ini paman, ini keponakannya. Ya, Nanti saat kaumnya Lut itu akan dihukum karena mereka menantang azab, Ibrahim menyampaikan kepada Allah, "Inna fiha Lut." Di mana ditemukan? Quran surah ke-29 ayat berapa? Ayat 32. Detil kejadiannya ditemukan di mana? Quran surah ke-51 adz ayat berapa? Kita bisa lihat nanti dari ayat ke-30 sampai seterusnya. Sampai ke-49. Sampai ke kisah Firaun. Sudah, ini anak laki-lakinya haram. Anak perempuannya ada dua: satu mislah, yang kedua Sarah. Yang kedua Sarah jelas di masa dulu belum ada ketentuan yang ditetapkan, seperti di era Nabi Muhammad SAW yang berlaku sampai dengan kini. Nanti tertuang di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. khurnimat alaikum ummahatukum sampai ujungnya illa ma salaf. Ya. Jadi di era Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam tidak boleh menikahi ibu jelas, Anak perempuan jelas. Wa Anak perempuannya adik kita, kakak kita. Tapi kalau dulu yang anak perempuannya kakak dan adik itu tidak berlaku masih boleh karena generasi manusianya masih terbatas. Ya, masih ingat anaknya Adam alaihissalam kalau lahir kan kembar, kembar itu kan? Karena belum ada manusia lain ditikahkannya secara silang. Nah, di era ini pun kemudian anaknya Haran yang perempuan yang Sarah dinikahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Adapun Mislah dinikahkan dengan Nahor. Maka disinilah ketemu Ibrahim dengan siapa? Sarah Ibrahim Alaihissalam dengan Sayyidah Sarah Alaihissalam. Di sini awal ketemuannya, bertemu satu nasab di sini. Sampai di sini jelas, nah, saya tarik nafas dulu, kita pelan-pelan dulu, lihat lagi. Baik, Ibrahim Alaihissalam menikah dengan Sarah Alaihissalam, lama belum dikaruniai keturunan. Kemudian mendapatkan trigger dengan hadirnya Hajar alaihissalam lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir siapa? Ismail alaihissalam. Ini anak pertamanya. Saya tidak akan bahas Nabi Ismail karena saya akan fokus ke sini dulu. Ya, nanti sudah viral kalau Nabi Ismail melahirkan siapa? Pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu nanti keturunan ke-29 dari Nabi Ismail. Ada perbedaan sedikit tapi tidak jauh dari ini. محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن مرعب بن كلاب بن كعب بن غالب بن فيهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن نزر بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن عدري بن مقوم بن نهور بن تاريخ بن يارب بن يثوب بن نابت بن اسماعيل عليه السلام. يا coba ulangi ya, <sa>. ya, ulang ya. intinya 29 <poop> di situ nah Ibrahim alaihissalam dengan Sarah alaihissalam singkatnya mendapatkan keturunan lalu lahirlah seorang anak diberi nama dengan siapa? Ishaq lahir Ishaq apa artinya Ishaq? Huh? yang menggembirakan ya yang menggembirakan karena Sarah saat mendapatkan Ishaq itu tertawa itu ada di Quran surah ke-11 ayat eh, 71 Quran surah ke-11 ayat 71. Wa mara'atuhu qa'imatun bi Ishaq. Ya. Jadi dan istrinya Ibrahim alaihissalam tertawa ketika diberi kabar bahwa beliau akan melahirkan. Padahal sudah divonis secara medis, secara klinis, ini maaf monopus dan mandul tidak mungkin punya keturunan. Maka terjadilah apa yang terjadi Detilnya ada di Quran surah ke-51 Ayat 24 sampai ayat 30 Paling kanan sebelah bawah Hal ataka hadithu daif Ibrahim Sampai ke bawahnya Bi alim Baik Fadahikat maka sarah tertawa Maka diberikanlah oleh Allah anugerah seorang anak Yang akan memberikan kegembiraan Sampai ia tertawa selama hidupnya Anak yang cerdas Jenius Ishaq ini disebut dengan gulamun Alim, nanti Nabi Ismail disebut dengan Ghulamun Halim. Ingat ya, cepat dari Sarah lahir Ishak. Ishak alaihissalam melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Ishak alaihissalam tidak melahirkan siapa-siapa karena beliau laki-laki istrinya yang melahirkan, kan? Ah, siapa nama istrinya? Hah? Bu Ishak, ya, eh? gampang aja. <laughs> Saya tanya anak-anak SD, ya, istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Bu Ma'il Ustad, gitu ya, masya Allah. Ya, istrinya Nabi Ishak namanya Rafkah. Rafkah. Sudah? Rafqa punya abang Namanya Laban Laban punya anak empat perempuan Satu Leah Atau Leah Dua Rahil Atau Rahilah Nah ada versi yang ketiga dan keempat ini bukan anak perempuan aslinya Tapi asisten untuk membantu dua yang di atasnya Yang ketiga ini Zulfa Yang keempatnya Bilha atau Balha Kita temukan Leah, Leah, Rahil, Zulfa, Bilha Anak siapa ini? Anaknya Laban. Siapa Laban? Abangnya Rafka. Siapa Rafka? Istrinya Ishak. Nah, kelak kemudian Ishak alaihi salam dan Rafka kemudian dipersatukan menikah, melahirkan anak. Anak yang viralnya ada dua nanti. Yang paling viral di antara dua ini salah satunya. Yang pertama, anak pertamanya Aisyu. Ini yang kelak nanti akan ke Eropa mengembara anak keduanya ini tokoh sentral kita yaitu Yakub alaihi salam. Yakub bingung nggak? bingung ya? baik, di sini ketemu Yakub. Yakub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. dan ingat baik-baik, semua nabi dan rasul mohon izin saya pelankan uraian saya supaya jelas terdengar maaf saya percepat tadi untuk mempercepat diagram ini supaya saya mudah mengantarkan pada isi kajian ini baru mukaddimah ya catat itu ya Allah Akbar Ya'kub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan Nabi Adam punya keistimewaan Nuh punya keistimewaan Ya'kub punya keistimewaan apa keunggulan Nabi Yakub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Jadi bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86 bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta inna ashku bathi wa huzni saking dekatnya dengan Allah itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat dalam bahasa pada masa itu hamba disebut dengan isra Allah disebut dengan il maka digabungkan kalimat ini menjadi "Israel di sini baru ditemukan," kata Israel. "Israel ditulis dalam bahasa Latin Israel." Ini "Israel hamba Allah", ya, yeah. "Israel hamba yang sangat taat, il Allah hamba Allah yang sangat taat". Jelas sampai sini. Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Tidak. Nanti semua nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi ya ya'ti mim ba'di Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata Hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan Israel. Sudah simpan dulu ya. Jadi, kalau disebutkan Israel, artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja, itu bukan Israel, namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham? Dan hari-hari ini YouTube saya sudah mulai sedikit-sedikit statistiknya diperlambat. Karena sudah berapa edisi membahas tentang Palestina. Kemarin kita bahas dalam live, tiba-tiba kemudian setelah live, itu di halt oleh YouTube, sampai yang Anda temukan cuma satu menit tujuh detik di akhir saja. Itu ditahan sampai menjelang malam. Karena kajiannya sangat sensitif menjelaskan tentang akar-akar manipulatif Yahudi di masa lalu. Ya, malam ini mudah-mudahan lancar ya. Dah ini Israel. Kemudian Israel Yakub punya anak tidak? Tuh, udah mulai bingung nih. Punya anak tidak? Punya. Melahirkan tidak? Melahirkan tidak, ya. Nabi Yakub laki-laki, baru punya istri dulu melahirkanlah istrinya itu keturunan maka dengan siapa Nabi Yakub itu menikah tidak tanggung-tanggung yang empat ini yang anaknya Laban menjadi istrinya Yakub alaihi salam tenang ya ibu-ibu yang di bawah kita tidak membahas poligami ya kita hanya membahas fokus ke kajian ini saja satu tadi siapa namanya anak Laban yang pertama Leah atau laya, laya Atau laya Sudah saya agak cepat Karena kita baru mau ke yang kedua Laya dengan laya Punya enam orang anak Ada berapa? Satu Ruben Tidak pakai onsu <laughs> Maaf Ruben saja Atau Rabin Dua Shemaun atau Simeon atau Simon ya jadi kalau ada yang namanya di Barat Simon ya juri agt itu ya atau Simeon dulu pelatih Atletico Madrid Diego Simeone ya saya hafal saya tapi saya nggak pernah nonton ya itu Simeon Simon itu nasabnya ke nama ini Simon tiga ingat ini penting sekali ya saking pentingnya tuh tipis tuh sebentar udah mau habis tuh ya tiga Levi atau 4 Empat, saya kotaki yang ini Yahuda. Empat siapa? Yahuda. Ini saya kotaki. Nah saat mendapatkan empat orang anak ini, itu menduga Lea sudah tidak akan melahirkan lagi. Karena itu meminta kepada suaminya, ini istri luar biasa. Minta pada suaminya, supaya keberkahan ajarannya itu semakin banyak dinikmati oleh orang banyak pak nikahin lagi aja yang lain maka dinikahilah kemudian ini ke sini ke bawahnya ya ada Rahil ada Zulfa ada Belha ternyata ketika menikah dengan ini punya anak lagi dua maka yang kelima ini ada Izzahar Izzahar yang keenam ada Zabalun Ini enam orang anak Ruben, Shem'un, Levi atau Dewi, Yehuda, Izzahar, dan Zabalun dari Leah. Dari Rahil dilahirkanlah dua orang anak. Dan ini yang paling viral dan tercantum kisahnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yusuf alaihi salam. Yang kedua Bunyamin. Bunyamin. Kalau ada yang namanya Bunyamin atau Benyamin ya, atau Bang Ben Beni, itu, ini ke sini nasabnya. Ya, ke sini termasuk Tolut, Tolut nanti nasabnya ke sini, nanti saya turunkan bagian-bagiannya. Tolut yang melahirkan Daud yang melawan Goliat itu keturunan dari Benyamin. Ya. Kemudian saya cepat dari Zulfa, kemudian lahir dua anak lagi, satu Z. Atau gad yang kedua, Asyur dan dari Belha, Belha lahir dua anak juga, satu dan ada yang menyebut Dian, jadi versi laki-laki dan versi perempuannya Dian. ya, Yang keduanya, Nefiti, Nefiti. Yuk kita hitung. Dari Lea berapa? Ya, dari Rahil berapa? Dari Zulfa berapa? Dari Bilha berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 2 berapa? Inilah 12 anaknya yang disebut anak-anak keturunan Yakub Alaihissalam Anak keturunan yang secara genealogis tersambung ke atas itu disebut bani namanya apa namanya? Bani. Saya, Anda, kita. Ini kalau digali anak keturunan siapa akan nyambung semua ke keturunan Nabi. Jadi antum begini-begini itu keturunan Nabi itu. Nabi Adam. Nabi siapa? Maka kita semua disebut dalam Al-Quran dengan Bani Adam tujuh kali disebutkan dalam Al-Quran karena akan beraktivitas tujuh hari dalam sepekan. Ya bani Adama, ya bani Adama. Contoh Quran surah ketujuh ayat 31. Ya bani Adama khuduzina masjid. Karena ini anak keturunannya ke Yakub, anak langsung asbab nyambung ke atasnya dari ibu itu asbab nyambung ke atasnya. Lalu mereka kemudian secara genealogi nyambung ke atas ke Yakub, Gelarnya Israel, maka disebut dengan Bani. Jelas, sampai sini dah ditemukan kalimat ini. Dah pelan-pelan, Yahudi sudah ada belum? Belum ya? Panjang kita nih, ya. yuk kita bahas satu-satu, teman-teman sekalian. Fokus ini saya baru urutkan nama. Nanti saya urutkan kisah, supaya Anda, saya, kita mengetahui dengan betul, ini karakter orang-orang ini bagaimana, dan karakter itu nanti akan diperjelas dalam Al-Quran. Tapi yang paling mengagetkan, bagaimana dalam kitab-kitab saduran dan komentar yang dituliskan dalam Bible, khususnya di Perjanjian Lama, Bible itu dalam bahasa Inggris yang kita baca sekarang, dari Latin namanya, tahu nggak asalnya, Biblikos, yang artinya komentar salinan jadi bukan kitab aslinya tapi salinan komentar atas apa yang didapatkan. Yuk kita lihat siapa Ruben dan bagaimana karakternya di dalam Bible. Ada yang hafal Bible di sini? Buka perjanjian lama. Ya, kitab Kejadian pasal 35 dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kejadian Genesis Pasal 35 ayat 21 sampai 22. Lalu kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Ya, lihat baik-baik nih ya. Kita bandingkan dengan Al-Qur'an. Di sini kita akan temukan bijaknya kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang dicantumkan dalam komentar-komentar. Kata Nabi, jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya. Jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itu unsur kebenarannya. Jika tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu tambahan-tambahan yang kita tepikan dalam iman kita sebagai Muslim. Ingat, kita tidak diminta untuk mencela, tidak diajarkan untuk merendahkan, tapi hanya diajarkan dan dituntut untuk mencari kebenaran. Dan dengan cara yang benar, jelas dituntun mencari kebenaran dengan cara yang apa. benar maka turunlah Quran perhatikan baik-baik surah kelima di ayat ke-48 itu Al-Ma'idah Quran surah 5 ayat ke-48 Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhayminan alayhi Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Demi keagunganku kata Allah telah aku turunkan Al-Quran kepadamu dengan hak mutlak kebenarannya Kitab ini aku jadikan sebagai verifikasi Untuk menemukan kebenaran yang tercantum di kitab-kitab sebelumnya Yang sampai informasinya kepada kamu sekarang Jadi kalau nyari Taurat yang asli nggak akan ditemukan Injil yang asli nggak akan ada Yang ada itu catatan-catatan orang-orang yang mendapatkan informasi dari situ dari mana taunya kebenaran catatan itu? Kalau di kita kan ada sanad. Contoh gini nih, contoh. Antum pernah dengar hadis gini nggak? Khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Pernah dengar hadis itu? Dari siapa? Kan nggak pernah ketemu Nabi. Ya? Tapi hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Al Bukhari itu mencatat keterangan dari Nabi, tapi kan tidak pernah ketemu Nabi. Dari mana dapatnya? Maka Al Bukhari menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al Kamah bin Marthad. Al Kamah bin Marthad menerima dari siapa? Huh? Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala bin Affan menerima dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan sanad namanya Jadi di kita itu Walaupun cuma catatan Informasinya tersambung sampai ke sumber pokoknya Dan dahsyatnya Ayatnya masih ada yang aslinya di ayatnya ada tidak pernah berubah diteruskan 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 hubungan jalur yang menyambungkan kita ke sumber aslinya itu disebut sanad namanya Imam Muslim bikin kitab Sahih Muslim 43 topik 9 jilid karya Imam An-Nawawi syarahnya di jilid pertama diberikan keterangan komentar di mukaddimah Babul Isnad minadin. ciri khas orang Islam itu semua informasinya tersambung dan punya sanad Nah, di sini nggak ditemukan. Makanya, kalau ingin menjadikan timbangan, cuma Al-Quran yang bisa dijadikan timbangan, karena ini yang paling valid yang bisa ditelusuri. Kitab aslinya masih ada, tidak pernah berubah dari zaman Abu Jahal sampai Abu sampai sekarang, masih sama. Alif Lamim, Alif Lamim, alam-alam sampai sekarang gak ada yang berubah. Makanya, kata Allah, ini jadi timbangan. Tapi kalau ada yang menolak begini kan tidak mungkin non muslim mengakui Quran. Kaidahnya kan begitu. Maka dibalik oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan riset, temukan kekurangan dalam Al-Quran, cari kelemahannya, buktikan kalau itu adalah seperti yang Anda tuduhkan karya manusia, cari semua kelemahannya, maka Anda tidak akan temukan. Bahasa singkatnya, kalau Anda menuduh Quran ini rekayasa manusia dan sebagai catatan saja, maka buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Kalau, kalau manusia yang dulu bisa bikin, yang sekarang pun tentu bisa akan buat. Jelas sampai sini? Oke, okay, standarnya jadi apa? Al-Quran. Sekarang lihat. Kejadian. Pasal 35. Ayat 21 sampai 22. Saya bulati yang ayat 22 saja. Sehingga ketika sampai di negeri ini. Ini bahasanya saya tuh kalau agak kasar, saya nggak bisa mengungkapkan karena nggak punya kosakatanya. Ya, tapi dengan terpaksa saya sampaikan. Maka Ruben kemudian bergaul dengan gundiknya e, gundiknya Yakub yaitu Belha. Anda bisa bayangkan karakter Ruben digambarkan dalam Bible di Perjanjian Lama ya pasal kejadian ya di kejadian bab kejadian pasal 35 di ayat 22-nya adalah seorang figur yang pernah berzina dengan ibu sambungnya. Belha. Ini Ruben. Bandingkan dengan surat Yusuf, Surah keberapa? 12. Ada berapa ayat di dalamnya? Antum nih, gimana? Bagaimana mau bangkit kalau nggak ngaji Quran itu? Ada 111 ayat. Lihat di ayat 10. Perhatikan kalimatnya. Ketika ayat 9-nya mengatakan semua rapat sembilan orang rapat sembilan orang tuh ini semua enam ya yeah. kemudian ditambah ke bawah semua ini plus sepuluh sepuluh dengan rubennya jadi sepuluh orang rapat sembilan mengatakan Uqtulu Yusuf ayat sembilannya perhatikan detailnya bahasa Quran yang merekomendasikan bunuh Yusuf sembilan orang letaknya di ayat ke sembilan uktulu Yusuf bunuh Yusuf supaya dia dijauhkan dari ayah kita, supaya kasih sayangnya fokus ke kita. Tapi ayat 10-nya seorang di antara mereka berkata, "La Yusuf, jangan bunuh Yusuf." Ya. Fi jubbi fal al Cukup lemparkan ke tempat gelap, kan motifnya itu cuma menjauhkan Yusuf dari bapak, nggak usah dibunuh, dosanya kegedean cukup jauhkan, lemparkan aja ke tempat gelap ke dalam sumur supaya diambil oleh kafilah yang lewat. Yang penting kan jauh dari kita. Itulah Ruben. Jadi di surah Yusuf, Ruben diposisikan sebagai kakak yang mencoba menyelamatkan Yusuf dari konfirasi sembilan saudaranya dengan mengusulkan gak usah dibunuh, turunkan saja, lemparkan ke tempat gelap. Saya tanya pada anda, kalau ada dua narasi mengatakan, satu mengatakan ini ada anak berzina dengan ibunya. Yang kedua mengatakan ada kakak menyelamatkan adiknya. Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Itulah sebabnya Quran memuliakan keluarga ini dan menyifati mereka memang punya konflik dalam kehidupan mereka, memang punya niat-niat yang kurang baik tapi tidak melampaui batas-batas itu, yang kelak akan ditaubatkan oleh ayahnya, Yaqub. Jadi karakteristik Ruben digambarkan dalam kitab mereka sendiri sebagai pribadi yang pernah berzina dengan ibu sambungnya, yaitu Belha. Jelas sampai sini? Oke. Okay. Shem'un, Levi. Ini maaf ya, saya coret dulu Ruben karena dari peristiwa ini Yakub tidak menjadikan kepemimpinan suku yang 12 kepada Ruben. Versi pertama diberikan ke Yusuf, versi kedua diberikan pada Yahuda. Shamon Levi, ini pun digambarkan, dilukiskan dalam kitab mereka sendiri punya persoalan. Perhatikan karakternya, perhatikan. Maksud saya nanti kalau Anda temukan yang sekarang, gak jauh dari sini. Ya. Ini digambarkan pernah membantai orang. Saudarinya Dian, itu pernah akan diganggu oleh satu kelompok dari suku Khidim, ya sampai akan diperkosa, mohon maaf, akan digauli. Maka dicarilah orang-orang ini, disampaikan oleh Syam'un dan Levi ini bahwa ada syariat dari kakek moyang kita yang berupa syariat sunat ya, jadi sunat itu sudah ada di kitab mereka ada syariat sunat ya maka dimintakan ada perintah untuk sunat maka disunatlah mereka semua kan belum ada yang seperti sekarang ya begitu disunat langsung bisa berenang gitu kan Ya dulu pakai kapak kan sakitnya masih terasa begitu masih merasakan sakit dalam sunatnya maka dibantailah semua orang mereka itu suku Khidim itu sampai meninggal semua itu disebutkan dalam kitab mereka ya saya tidak sebutkan dulu ya referensinya supaya agak cepat saya tunjukkan itu saja jadi ini punya masalah ini punya masalah sebagai hukuman nanti dicoret dari peluang mendapatkan pimpinan di suku tapi khusus untuk Levi diminta menjadi pelayan dalam hal bab imamat. Makanya nanti bab keimaman turunnya pada generasi Levi yang menurunkan Musa Alaihissalam. Musa tuh keturunan dari Levi Yahuda. Saya agak berat membahas ini karena ini yang paling kontroversial. Yahuda ini disifati sebagai bagian yang terkuat. Tapi di kitab mereka sendiri disebutkan orang yang paling urahkan. Jadi dari Yahuda ini nanti turun Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Tapi menariknya justru dalam Bible disebutkan Matius. Di ayat yang pertama sampai sebelas. Perbandingan Lukas. Pasal Pasal tiga ayat 23 sampai 28. Cek aja kalau nggak percaya, saya sudah hafalkan. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, dengan kalimat ini teman-teman saya hanya menurunkan apa yang ada di kitabnya ya. Jadi jangan marah ya. Ini hanya menurunkan saja sebagai informasi. Nanti bandingkan dengan Al-Qur'an bagaimana membawa narasinya. Yahuda itu disifati sekalipun kuat tapi sifatnya urakan bahkan senang cari perempuan. Sampai satu saat, dia datang ke rumah bordir. Ini di kitab Yesus di diceritakan, dia datang ke rumah bordir, dan ternyata di situ ditemukan satu sosok bernama Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar ini menantunya yang menikah dengan turunan anak laki-lakinya. Tamar dilukiskan dalam kitab ini. Tamar itu menjual dirinya ke tempat bordir, ke rumah bordir, dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang datang itu adalah bapak mertuanya. Jadi anda gambarkan bapak mertua Yahuda itu berzina dengan Tamar. Nanti dari situ melahirkan keturunan. Tamar punya dua orang anak. Yang pertama Peres. Yang kedua Zirah. Saya sebut dengan namanya sekalian. Ini yang paling saya tidak bisa terima. Saya pribadi ya. Tapi terlepas dari gambaran ini. Dari Peres inilah melahirkan siapa? Melahirkan Isa alaihi salam. Yesus nggak percaya cek di sini. Tapi menariknya dalam Matius itu jumlahnya 41 nasabnya, di dalam Lukas 57. Jadi ada beda 16 nasab sampai ke atas. Kalau kita turunkan habis semua materi kita. Belum ketemu konflik Palestinanya. Ya. Yeah. Jadi yang mau saya gambarkan ini gambaran-gambaran yang disampaikan dalam Alkitab seperti ini perilakunya. Dalam Islam tidak. Nabi Isa itu begitu mulia. 136 kali namanya disebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan sifat yang sangat mulia lahir dari ibu yang mulia makanya Maryam itu dibela oleh Al-Qur'an disebutkan sebagai perempuan yang suci <tuh> ya, betul perempuan yang suci wa maryam imran maryam anak perempuannya imran nasabnya disebutkan untuk menunjukkan jadi kalau di Qur'an itu di ilmu tafsir kalau disebutkan namanya plus bin atau bintinya maka kejadian itu hanya akan menimpa pada sosok itu dan tidak akan berulang sampai kapanpun tapi kalau namanya tidak disebutkan detilnya atau hanya inisialnya, ini menunjukkan perilakunya akan terjadi lagi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi substansinya sama. Wa Maryam Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Maryamnya disebutkan, bapaknya disebutkan. Untuk menunjuk apa? Yang mengandung dan melahirkan, tapi tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar kata Maryam, enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Maaf ya, maaf, bukan mengandung dan melahirkan tanpa bapak, bukan. Kalau yang begitu banyak, ya, nggak tahu di Surabaya ya. Ya, jadi kalau Maryam ya binti macam-macam mengandung melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, cuman Maryam binti Imran dan melahirkan anak-anaknya Isa bin Maryam. Di dalam Quran Isa ditempatkan terhormat, Yesus tempatnya terhormat di Quran tapi tidak melampaui statusnya sebagai nabi dan rasul. Jelas? Ini diurut nasabnya ketemu sampai ke Yahuda, tapi yang sangat disesalkan jalurnya dari Peres yang dihasilkan dari hasil perzinahan antara Tamar dengan Yahuda. Ini yang mungkin kita tidak sepakat di sini. Jelas ya? Jadi kalau di sini saya mau tanya beginilah. Kalau Anda disampaikan Anda misalnya ada dengar informasi nabi, ditanya nih, pilih mana nabi lahir dari perempuan suci atau nabi lahir dari keturunan seorang perempuan yang nggak baik suci, suci. saya nggak bisa nyebut kata-kata yang kurang bagus untuk perempuan walaupun saya tahu istilahnya tapi kan nggak mungkin kita bisa sebutkan ya jelas ya oke okay. baik kalau versi Al-Quran Maryam perempuan suci saking sucinya diberikan oleh Allah kemuliaan kalau versi nanti Alkitab dia sempat menikah dulu dengan Yusuf tapi bukan Yusuf yang di sini yang tadi jelas sampai sini? Oke. Okay. Ini tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita bahas, untuk mempercepat. Yusuf dan ini selesai semuanya. Ini sudah paham kita semua. Ya. Yeah. Saya mau berhenti sampai sini saja. Teman-teman semua, fokus baik-baik. Di era Yakub alaihissalam, ini semua anak keturunannya tinggalnya masih di sini. Di bumi Kanaan, di Palestina. Sampai Yusuf AS dalam peristiwa terpisah dari saudaranya itu Karena dijahili kemudian diambil menjadi anak angkat Dari satu keluarga besar Perdana Menteri Lalu kemudian diasuh dan diangkat tumbuh dewasa secara singkat Menjadi seorang sosok besar yang berada di wilayah Mesir Yusuf keluar dari sini dengan satu peristiwa berpindah kemudian kemana? Mesir di Afrika Utara. Jadi kalau ini Palestina itu ada di sebelah utaranya Mekah. Mekah itu titik dunia ya, ingat titik dunia Mekah tuh. Kalau anda belajar geografi tempo dulu sebelum terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492 itu titik dunia itu di Mekah. Silahkan buka peta, satukan semuanya, ya peta yang kertas saja satukan ambil tengah-tengahnya itu titik tekahnya titik tengahnya Mekah. Nanti wilayah yang kanan ya selatannya itu ke Yaman. Makanya Yaman yaminu Mekah. Syam Shemel Mekah, utaranya. Ya, utaranya Syamal itu ke sini. Makanya disebut dengan bumi Syam. Jelas di sini? Baik, fokus baik-baik. Jadi nama lain Palestina itu masuk dalam wilayah bumi Syam. Sekarang empat negara. Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Ya? Jelas. Palestina, Lebanon, Yordania, apa? Syria. Yusuf keluar dari sini karena satu peristiwa, kemudian terbawa sampai ke Mesir Mesir masuknya di area Afrika Utara bukan Arab secara geografis Afrika Utara cuma nanti dalam eranya Musa bin Nusair masuk ke situ ya ekspedisi dari ke atasnya dulu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As ekspedisi Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko sampai ke Syria maka berubahlah kemudian jadi wilayah Arab bahasanya pakai bahasa Arab jadi provinsi dari negara yang ada pusatnya di Madinah gubernurnya Musa bin Nusair panglima kodamnya itu Torik bin Ziyad dari sejak saat itu bahasanya bahasa Arab sampai dengan sekarang tapi wilayahnya Afrika Utara di era Nabi Yusuf itu belum ada Firaun yang ada masih Malik masih era kerajaan rajanya disebut Malik namanya Buka surat Yusuf, Anda nggak akan temukan Firaun. Yang ditemukan kalimatnya apa? Malik. Sudah, ya. Aziz itu khusus untuk pembesar perdana menterinya. Rajanya disebut Malik. Jangan debat saya di situ. <laughs> Balik sini. Fokus ini. Lihat baik-baik. Secara singkat, maka bertemu kembali Yusuf Alaihissalam dengan ayahnya Yakub. Setelah membuktikan kebenaran nubuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat dalam mimpi, Lihat di pembuka surat Yusuf, saya melihat gemintang, ya, saya melihat matahari dan bulan, serta sebelas gemintang, mereka sujud hormat kepadaku. Maka rembulan itu ibundanya, matahari itu ayahnya, dan sebelas itu saudara-saudaranya. Secara singkat, bertemu kembali setelah mendapatkan jabatan, bapaknya dibawa, semua sebelah saudaranya dibawa, maka mereka berpindahlah, pindah tempat, hijrah dari Palestina ke Mesir pindah semua Yakub pindah Bani Israel pindah semua kemudian berada di Mesir di sini semuanya saya mau tanya sudah ada Yahudi belum jelas Israel sudah ada sebelumnya sudah ada Nabi Yakub Bani Israel sudah ada nah, sekarang Israel dan Bani Israel ada di mana Mesir ini udah kosong di sini sudah nggak ada lagi ini kosong Jelas sampai sini Yusuf meninggal. Generasi berubah, berubah, berubah berganti. Sistem pemerintahan berganti dari kerajaan yang bergeral Marik, perdana menterinya gelarnya Al Aziz berubah menjadi faraoh dalam bahasa Arab disebut Firaun. Firaun. Ya. Sama seperti sekarang kerajaan ada republik dan sebagainya. Dulu sifatnya kerajaan mulkiya kemudian berubah menjadi farao firaun. Ketika berubah ke era firaun inilah kemudian berubahlah cara pandang masyarakat di sana yang melihat generasi Bani Israel yang telah berubah generasi ini. Ini meninggal semua ini sudah enggak ada. Hilang generasinya. Berubah ke ganti yang baru saat di masa Nabi Yusuf ini dimuliakan posisi tinggi karena atasnya Nabi saudaranya Nabi mereka diberikan tempat terhormat daerah yang bagus bisa dagang bisa bergaul sukses begitu sampai ke dinasti Fir'aun ini berubah cara pandangnya kok bisa kita yang pribumi dikalahkan oleh imigran ah. padahal mereka sudah menetap di situ persis isunya seperti sekarang tuh ya. nih imigran-imigran Arab katanya ya ini imigran-imigran dari luar katanya. Padahal sudah lahir di sini, tumbuh di sini, berkembang di sini, warga negara sini, anak sini. Yang darahnya pun darah Indonesia. Tumpahnya di situ. Ini mirip perilaku orang-orang dulu begitu. Era Firaun Wah ini katanya kita kalah sama mereka nih Maka dirubah kemudian keadaannya Generasi Bani Israel yang sudah generasi kesekian itu Maka alih-alih mendapatkan tempat terhormat Difungsikanlah sejak saat itu menjadi budak Bani Israel bikin piramid, siksa Bani Israel buat sping, siksa Terjadinya di masa ini Sampai kemudian terlahirlah sekitaran tahun 1400-an seorang sosok yang bahkan sempat diramalkan oleh dukun-dukun di era Firaun. Dukun sudah ada tuh. Tapi kelak mereka tobat ya, dukun Firaun aja tobat, masa dukun sekarang nggak tobat tuh kan? Nah, kata dukun-dukunnya akan ada seorang anak laki-laki. Saya tolong fokus di sini. Karena ini yang akan saya sampaikan dari akar mula pertama kali konflik terjadi kekinian dengan semua karakteristiknya saya mohon maaf sebentar yang ini paham tidak? jelas ya? kalau jelas mohon izinkan saya untuk menghapus dulu karena saya akan masuk ke inti bahasanya ke konflik sekarang ya zakatlah khair, sebelah sini aja pak ya makasih ini sudah hafal ya? insya Allah, <laughs> Allah. zakatlah khair uh, mohon izin sekarang saya lambatkan suaranya saya agak juga haluskan supaya mudah untuk dicerna. Sekarang selesai mukaddimahnya sampai ke intinya. Firaun. Eranya berganti. Bani Israel yang punya privilege bahasa keren sekarang. Kemudian berganti mereka ada di bawah jadilah budak. Dan itu generasi yang cukup lama, Ingat, ingat, ingat Tidak disebutkan siapa namanya sosok ini Ini gelarnya Kalau di Quran tidak disebutkan siapa nama detilnya Kapan kejadiannya oh Allah. Ini memberikan kesan bahwa Sifat-sifat dan karakter ini akan terjadi lagi di masa depan Dengan tokoh yang berbeda Tapi dengan cara yang sama Ingat itu baik-baik ya. Okay. Maka nggak usah dicari Ya, nggak usah dicari siapa nama sejatinya. Itu nggak ada kerjaan. Ya, karena yang dimaksudkan itu hikmahnya bukan nama aslinya. Ya, turunkan ke sini. Ada ramalan akan datanglah lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun ini. Maka keluarlah dekrit dari sini. Satu, lakukan spionase yang sangat terukur. Perhatikan baik-baik ya. Satu, apa ukurannya? tempel setiap perempuan yang sedang mengandung oleh seorang intel untuk mengamati lihat apakah lahir itu laki-laki atau perempuan kalau perempuan bebas hidup kalau laki-laki eksekusi langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya cara mengeksekusinya maaf ambil bayinya lempar ke bawah dan gorok beberapa berkali-kali sampai dia wafat kalau disembelih tapi tidak dijatuhkan itu bahasa Arab yang disebut nahar namanya. Unta itu disembeli tapi tidak dijatuhkan. Makanya unta disebut dengan nahar. Inna fasalli wanhar. Karena unta nggak dijatuhkan dulu langsung nahar namanya. Di sini di, di di wilayah naharnya, dekat kerongkongannya. Tapi kalau kita jatuhkan dulu seperti kambing, kerbau, sapi ya dan sejenisnya dijatuhkan dengan lembut lantas kemudian disembeli sekali sembelihan itu zabaha namanya ya zabaha yadbahu zabaha tapi kalau berkali-kali begini itu zabaha yudabbihu al-baqarah ayat 49 paling kiri sebelah atas di mushaf wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abanaakum itu saking kejamnya, Firaun. Setiap intel itu mesti membawa pisau yang sudah tajam terasa. Kalau lahir laki-laki, bayi merah langsung ambil, jatuhkan di hadapan ibu yang melahirkannya, gorok sekali-kali berkali-kali sampai dia meninggal. Satu, dua, Firaun membuat sistem tata negara yang didukung oleh dua pokok yang paling kuat. Satu. Saya tuliskan jadi dua berarti kesini. Bagian pertama pendukung Firaun ini, ya, yang pertama teman-teman sekalian aspek militer. Ada ahli strategi jenderal perangnya namanya Haman. Siapa namanya? Yang kedua dia siapkan pemodal. Ya kalau sekarang ada istilah-istilah apa namanya? Hah? Istilahnya apa namanya? Ah, oligarki, ya, okay? diistilahkan sekarang pengusaha gelap ketemu dengan penguasa dolim, yaitu itu namanya korun. Korun. Jadi korun itu penyandang dananya, aspek ekonominya. Kalau ingin anda membentuk satu negara yang kuat, pemerintahan yang kuat, pastikan dua hal yang kuat, satu ekonominya, keduanya militernya. Teori ini sudah dipraktikkan oleh Firaun, dia punya kuasa karena punya militer yang kuat, jenderal yang hebat ahli strategi, yang kedua punya penopang dana dari bidang ekonominya yaitu Qarun. Ditemukan di mana keterangan ini? Al-Qur'an surah ke-40 Ghafir di ayat ke-23 sampai 24. Dan kami utus Musa kepada Firaun bi wa sultanim mubin ila fir'aun wa haman wa qarun wa qalu Duh, disebutkan nih tiga ini saya catat dulu ya fokus baik-baik ini fokus baik-baik jadi yang memberlangsungkan siksaan kerja rodi kemudian sampai pembunuhan penyiksaan pembantaian genosida yang dilakukan oleh fir'aun itu aspeknya ini yang ditata spionase intelijen diperkuat, militer diperkuat, sekuat-kuatnya habiskan. Yang melawan binasakan, genosida. Kalau perlu sekampung bakar semua, habiskan semua. Jangankan orang-orang yang jauh, istri sendiri kalau membangkang hukum juga. Lemparkan ke kolam yang sudah dipanaskan. Firaun. Siapa yang tidak ikut dengan perintahnya selesai. Karena dia sudah menahbiskan diri dengan tingkat rasial yang paling tinggi. Dan cuma dua orang di muka bumi yang menempati posisi ini. Satu Namrud, kedua Firaun yang mengaku Tuhan. Bahkan secara gamblang dia menyatakan Firaun mengatakan ana rabbukumul Aku Tuhan kalian yang paling agung. Ya, manusia sekarang nggak sampai ke level itu. Ya, saya pernah mendapatkan dan mendengar di Indonesia pernah ada ke level malaikat. Ya, LE pernah mengklaim dirinya malaikat dan meminta kepada gubernur Jakarta periode yang lampau sekali untuk mendaratkan Jibril di Monas. Ya. maka ditangkap oleh polisi kita, dihukum 2 tahun. Alhamdulillah polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya, <laughs> kita dukung itu. Nah ini apa kaitan kemudian dengan generasi ini Musa alaihi salam lantas singkatnya terlahir ini kalau saya bicara terlalu detail nanti bocor ya lebih baik kemudian kita bicarakan yang umum saja bocor yang saya maksudkan boleh jadi ini menjadi strategi yang sangat penting gitu kan? Musanya ditempatkan oleh Allah di dalam inti kerajaan Firaunnya. Tumbuhnya di situ, dirawatnya di situ. Paham nggak? Tumbuh di situ, dirawat di situ sampai kemudian ditahbiskan menjadi nabi dan rasul secara singkatnya membawa semua keturunan Bani Israel yang masih ada untuk keluar dari negeri ini. Karena Firaun nggak mau damai. Nggak ada genjatan senjata. Nggak ada damai. Pokoknya sepanjang masih ada genosida habis semua nggak ada nggak ada damai damaian Oke. makanya kalau ada yang sekarang seperti itu itu keturunan sana tuh <laughs> nyambung ke sana saya baru baca berita hari ini ada salah seorang pemimpin negara mengatakan tidak ada gencatan senjata nggak ada peluang damai itu kalau dikaji nasabnya sampai ke atas makanya Quran benar nggak disebutkan namanya bukan detilnya tapi gelarnya untuk memberikan kesan bahwa akan ditemukan orang-orang yang punya jabatan tapi sifatnya seperti ini balik Musa membawa kaumnya karena dalam bahasa lisannya Musa ya kaumi ya kaumi kaumku keluar dari Mesir fokus Firaun ditelenggelamkan oleh Allah di laut merah persis di depan mata Musa dan semua pengikutnya Musa ditemani oleh saudaranya namanya Harun Musa punya bapak namanya Imran bukan Imran yang bapaknya Maryam tapi Imran yang lain Ya Imran punya anak tiga satu Musa yang kedua Harun yang ketiga perempuan namanya Maryam itu unik sekali makanya nanti ketika Maryam ibundanya Isa alaihissalam mengandung dan melahirkan karena diizinkan oleh Allah maka dituduh oleh kaumnya Ya Ukhtah Harun itu kalimat majas untuk memberikan kesan kamu kan orang soleh perempuan soleh seperti Maryam dulu yang soleha yang punya saudara namanya Harun kenapa kamu menyimpang kenapa kamu berzina itu ditemukan nanti di surat Maryam balik ke sini Musa dan Harun membawa kaumnya ini yang telah keluar dari kejaran dan perlakuan serta kekejaman Fir'aun selesai keluar dari Mesir sebelum saya sampaikan sampai ke titik ini saya ingin terangkan satu hal yang penting dulu saya mau tanya pada anda sekalian pernah ada yang tahu nggak berapa jumlah umat Nabi Musa kaumnya Musa yang ikut dengan Nabi Musa keluar dari Mesir pada saat itu berapa jumlahnya gampang jumlahnya banyak itu aja ya kalau pusing jumlahnya banyak saya tuliskan misal misal permisalan 100 orang misal saja Ini telah mengalami sisa-sisa penjajahan, perbudakan, penindasan, tekanan. Saya tanya pada Anda, punya beban psikologi enggak? Punya kenangan enggak? Punya memori enggak? Saya tanya pada Anda, seratus ini adatnya sama tidak? Karakternya sama enggak? Sifatnya sama enggak? Sifat mereka berbeda, karakternya tidak sama, dan mereka menyimpan memori yang berbeda. Ada yang yakin dengan kenabian Musa dan Harun? Ada yang taat dengan Musa dan Harun, tapi yang ada pengen ikut-ikut aja. Yang penting selamat dari Firaun. Ingat ya, yang penting selamat dari Fir. Tapi yang Anda jangan lupakan, penjajahan, penindasan, perbudakan, genosida itu akan melahirkan luka sosial dan psikologi yang sangat dalam, lebih dalam daripada diputuskan cinta. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, dan seringkali. Ketika mendapatkan kenyamanan, justru pengalaman ditindas itu dipakai untuk menindas orang lain lagi. Kalau nggak percaya gini nih, dulu saat kita berjuang nih, Bung Tomo berjuang, pahlawan kita berjuang. Dari Kiai Hasim dari Jombang itu punya sayap militer, panglima resimennya Kiai Haji Hasim Ashari. Di Jawa Tengah itu masuk nanti Mr Kasman singa di Mejo, sampai ke Jawa Barat Kiai Haji Nur Ali itu, ya, semua berjuang. Tapi kalau kita baca sejarah. Bukankah di era perjuangan itu ada pengkhianatnya? Ya Lihat pola Belanda pada masa itu Ada divide et impera Pemecah belah Ada manipulasi Ada penipuan Ada mengambil hak tanpa dibenarkan Saya kemarin baru dari Belanda Kemudian mampir ke Delft Tahu Delft? Ya, tulang merah senawan dikit tuh ya. Di Delft itu Itu tempatnya company Bahasa kitanya Bahasa Inggrisnya company VOC ternyata mereka itu kumpulan sebagian dari Yahudi yang membentuk konsorsium untuk mendapatkan sumber rempah-rempah itu ternyata maaf kantornya kecil sekali saya pun punya dokumentasinya cuman gudangnya besar kumpulan mereka itu itulah yang menggerakkan kemudian mereka datang ke tanah air sampai dengan ke Nusantara sampai kemudian mempraktekkan penjajahan yang membackup pemerintah Belanda jadi yang membangun Belanda itu itu hasil pajaknya dari VOC berapa yang didapatkan dari VOC itu yang saya mau katakan dulu waktu VOC datang pengkhianatnya ada nggak di sini ada VOC waktu itu mengadu domba tidak adu domba menipu tidak menipu Pangeran Diponegoro kan ditipu ya kan mengagresi tidak kongresi Sekarang kita telah merdeka. 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya, ada nggak perilaku perilaku anak negeri yang nggak jauh beda dengan perilaku penjajah masa lalu? Ada. Yang menipu ada? Ada. Ya? Yang memecah belah ada? Yang memanipulasi ada? itu yang saya maksudkan luka sejarah yang lama itu seringkali memberikan kesan sehingga tanpa sadar dipraktekkan pada generasi berikutnya inilah yang terjadi penindasan pada era Fir'aun yang saya garis bawahi dengan beberapa poin ini ini yang akan terbawa oleh beberapa generasi yang ikut Musa ini sehingga perilaku itu yang melekat pada mereka yang dipraktekkan di kemudian hari ini saya kotak ini ini gak akan saya hapus dan tolong jangan dihapus kalau saya minta hapus ini ya yeah. keluar keluar dari Mesir selesai maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala satu Musa ambil wahyu 10 perintah ten commandment masuk ke Tursina Sinai sekarang wilayah Mesir sudah 40 hari 40 malam apa yang terjadi tadi kan saya katakan dari yang banyak ini taruhlah taruhlah 100 orang kan nggak semuanya sama ada yang taat sama Musa dan Harun ada yang ikut-ikutan yang ikut-ikutan ini mulai menyimpang Harun ini Tuhan yang nyelamatin kita mana wujudnya gak seru ah bertuhan gak kelihatan ya tolong dong tampakkan supaya kita bisa kreatif dikit nikmat ngelihatnya maka muncul kemudian kreativitas itu dari Samiri bid'ah pertama yang dilakukan pada masa itu Samiri membuat Tuhan-Tuhanan makanya nanti kalaupun mereka mengklaim masuk surga surganya surga-surgaan ya? Tuhan-Tuhanan dari lembu Kemudian disembah dan sebagainya Singkatnya keluar Musa Turun Marah melihat itu dihancurkan semua Lalu 70 orang dipilih oleh Musa yang baik-baik Makanya saya tulis 100 Yang tadi selesai Kalian nih bagaimana? Belum basah, belum kering tapak kaki kalian Dari keselamatannya Allah berikan dari Firaun itu Sekarang sudah menyimpang dari Allah Marah Musa Bahkan saudaranya ditarik jenggotnya Kamu kerjanya apa Harun? kata Harunnya Musa jangan begini khawatirnya kita jadi fitnah nanti ya maka ketika tenang Musa itu apa yang terjadi kemudian Quran surah ke-7 ayat 155 Quran surah 7 ayat 155 Musa memilih 70 orang Sabi'ina Di bawah 70 orang ini yang soleh-soleh katina untuk minta tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, aku akui mereka memang salah. Tapi engkau kalau mau hukum ya hukum saya sekalian di sini dengan hamba-hambamu yang soleh, ya kan? Perhatikan cara Nabi itu kalau memohon itu dengan menggunakan kalimat menyentuh sehingga sulit kemudian ya untuk ditolak. Sulit untuk ditolak. Kalau rahmat pasti diberikan, kalau permintaan pasti dikabulkan. Maka apa yang terjadi Allah sampaikan yang salah tetap dihukum, yang baik-baik diberikan kebaikan. Maka ketika diterima taubat mereka itu mereka mengatakan inna hudna ilaika ayat 156 ya. Paling kiri sebelah atas Quran surah 7 ayat 156. Inna hudna ilaika hudna Hudna kami kembali tobat kepadamu ya Allah untuk mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Hudna. Kata dasarnya pelakunya disebut dengan hadu sifat keadaannya disebut dengan yahud orangnya disebut dengan yahudi ketemu yahudi sekarang Bani Israel sudah ada Yahudi sudah ada baik jadi hudna ilaika Orang-orang yang bertobatnya disebut dengan hadu. Hadu di Quran surah ke-2 ayat ayat ke-62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan seterusnya ayat. Al-Yahud pertama ditemukan di Al-Baqarah ayat 120. Walantarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a ah millatahu. Ini asal katanya. Ada yang membaca dari garis silsilah disambungkan ke Yahuda ke sini jadi Yahudi itu umatnya generasi yang tersambung sampai ke Nabi Musa sampai ke kini yang kalau ditelusuri generasinya ke sini ke Yahuda. Jelas? Tapi yang lebih kuat karena generasi ini sudah selesai, sudah bercampur semuanya, sudah berbaur semuanya, secara dedek, DNA itu sudah semua menyebar, maka yang paling mudah dipahami timbangannya kembali kepada Al-Qur'an wa muhaiminan alaih. Ini. Hudna ilai. Jadi Yahudi itu asalnya sifat karakter yang menunjukkan komitmen untuk tobat. Yahudi itu orang tobat yang pengen baik lagi. Yang pengen tidak musyrik lagi. Yang tidak membunuh lagi. Yang tidak ngeyel lagi, itulah Yahudi. Jelas sampai sini? Baik. Kita temukan ini ya. Udah. Lalu apa yang terjadi? Diterima tobatnya oleh Allah, lalu turunlah ayat 157. Saya terima tobat kalian semua kata Allah Mulai sekarang kalian ikuti petunjuk Musa ini Petunjuk Harun ini Sampai datang Nabi terakhir Alladzina <tuh> yattabi'unan Nabi Rasulullah Nabi Al-Ummiya sampai datang risalah penutup Musa sampaikan pada kaummu sekarang generasi kalian akan terus melampaui zamannya terus hadir lagi keturunan terus hadir keturunan sampai nanti lahir keturunan terakhir akan bertemu dengan sosok nabi yang paling agung nabi yang paling hebat sifatnya ummi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka disebutkanlah nama Muhammad dalam kitab mereka Taurat sampai kemudian dilestarikan sampai ketemu di puncak nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi nama, nama Nabi Muhammad tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu disebutkan. Maka singkatnya menerima mereka semua lalu kemana kami ya Allah belum menemukan tempat sekarang maka disebutkanlah kemudian Firman Allah balik lagi ke tempat asal yang engkau di situ dapat diterima dengan damai. Bapak moyangmu pernah di situ, Ibrahim alaihissalam, Ishak lahir di situ, Yakub pernah tumbuh di situ, hidup damai dengan orang-orang yang ada di sana, balik ke sana lagi. Maka dibimbing ya mereka itu semua untuk memasuki kembali bumi Palestina yang tadi sudah dihapus, kesini lagi. Al-Maidah dari ayat 21 sampai dengan 24. Ya, dari kanan dulu ke bawah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati Wahai kaumku kata Musa, ayo Allah sudah tetapkan nih tempat yang paling aman buat kita semua, dijamin damai dengan penduduk aslinya. Jadi ke situ itu bukan untuk menguasai. Bukan untuk mengklaim itu negeri kami, bukan perintah Allahnya datang ke situ supaya bergaul dengan penduduk negerinya yang memang mereka kakek moyangnya dulu pernah tinggal di situ akrab dengan penduduknya kalau ke situ ngikuti sistemnya ikut damai hidupnya tenang di dalamnya jangan bikin ulah lagi bukan diminta untuk mengklaim ini tanah engkau bukan nggak ada begitu ya jadi hoax kalau ada ada klaim demikian jelas ya Ya, kalau disebutkan, ya maaf dalam kitab-kitab yang disucikan saya tidak sebutkan namanya, Anda sudah tahu. Misalnya ada persepsi demikian, maka itu hoax yang paling populer di muka bumi saat ini. Ya, saya berani mengatakan demikian karena di kitabnya juga tercantum seperti itu. Jelas sampai sini? Balik ke sini. Belum selesai, sabar ya. Yuk berangkat. Apa komen mereka? Begitu Musa perintahkan, Ya Musa inna fiha kau menjebarin Musa nggak mau ah di sana banyak orang-orang kuat Wah, kuat mereka itu hebat-hebat ya kau menjebarin yang kuat yang kokoh yang hebat-hebat ada sebagian tafsir menyebutkan itulah suku Palestina Palestina makanya kalau sekarang berjuang hebat-hebat kuat-kuat kokoh dan sebagainya dari dulu emang begitu. Musa nggak mau ah di sana sudah ada golongan kuat hebat-hebat keras mereka itu kami nggak mau masuk yang paling dahsyatnya lihat komennya di ayat 24-nya kalau masih maksa Musa kamu aja dengan Tuhanmu pergi dulu ke sana taklukkan dulu Palestina kalau sudah menang kabari kami di sini kami duduk-duduk dulu kalau udah menang kabari baru kita masuk sama-sama tolong catat kalimat ini ini menunjukkan bahwa DNA dari Yahudi yang terbawa sampai umatnya Musa yang selamat itu tetap membawa sifat ketakutan yang dalam. Bahasa kerennya, sekarang ada sifat pengecutnya, ketakutan yang dalam. Saya tulis ya: satu, dua, tiga, empat, empat penakut, penakut. Makanya beraninya dari atas pakai pesawat bom 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 bom, nggak berani hadapan satu-satu. <laughs> Karena pernah penakut. Dari dulu begitu. Ya, dari dulu. Dah, saya percepat, saya mau masuk ke ujungnya. Karena ada peristiwa seperti itu sudah dihukum. Arba'ina sanatan yatihuna fil ar. Musa ini kaummu mengalnya luar biasa, udah diselamatkan, sudah diampuni tobat, masih ngeyel juga. Saya hukum 40 tahun berkelana. Catat ini baik-baik, 5 Generasi mereka punya siklus 40 tahunan Tolong catat ini ya Punya siklus 40 tahunan Siklus 40 Tolong catat ini Orang-orang yang baca Qur'annya dengan detil, dengan teliti Dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari sini Sudah lima saja yang kelima yang terakhir siklus 40 tahunan. Maka setelah itu Nabi Musa wafat di daerah dekat dekat area situ, belum sampai ke situ. Setelah 40 tahun itu Musanya wafat, Harunnya wafat, sebagian generasi tadi wafat, ada sebagian yang beranak pinak sampai melahirkan kemudian ada satu generasi dibimbing oleh satu orang yang sangat soleh yang dia pernah menjadi asisten Nabi Musa saat bertemu Khadir. Ya Khadir, ya Khadir alaihi salam. Jadi kalau baca dengan benar bukan Khidir tapi Khadir. Ya, Khadir. Di surat Al-Kahf masih ingat ada empat kisah viral? Kisah pemuda satu, kisah dua orang sahabat yang satu kaya, yang satu sederhana dan saleh, yang ketiga Musa dengan Khadir yang keempat Zulkarnain. Nah, bukankah Anda masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk menemukan Khadir itu siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka setelah siklus 40 tahun ini masuklah kelompok ini, komunitas ini, bangsa ini ke Palestina dibimbing oleh Yusha bin Nun. Masuk lagi setelah 40 tahun. Ada di sini. Nunggu siapa? Nunggu berjalan terus sampai munculnya seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya tahun masuk ke satu Masehi. Satu Masehi lahirlah Isa alaihi salam Isa bin Maryam Isa meneruskan dari salam Musa jadi kalau diurut tadi Nabi Isa keturunannya kan masih ke generasi ini ke Yahuda ke atas maka Nabi Isa pun sesungguhnya mendakwahi keturunan yang berasal dari sini tadi dari Musa ke Yusa bin Nun beranak pinak lagi beranak pinak lagi sampai periodenya Isa alaihi salam bayangkan dari Musa aja kan 1400an kan? Artinya, apa seribu tahun setelah peristiwa itu, generasi Isa muncul, ini masih beranak pinah. Maka zamannya sudah berbeda, kondisinya sudah tidak sama, dan yang menguasai tempat itu di Palestina sudah dikuasai oleh Romawi. Pada masa itu, Romawi sudah ada dengan Bizantiumnya. Maka, apa yang terjadi? Nabi Isa diutus menjadi nabi, dan Rasul diberikan oleh Allah kitab. Standar nabi itu punya kitab. Wa min kitab. Dapat kitab. Maka diberi nama kitabnya Nabi Isa untuk membedakan dengan kitabnya Nabi Musa. Kalau Musa itu Taurat, kalau Isa itu apa? Injil. Tapi kaumnya generasi yang sama, generasi keturunan dari umatnya Musa. Karena kaumnya Musa, maka sama dengan sifatnya Bani Israel Jelas? Sama punya sifatnya Yahud, hudna ilaika. Jelas? sama juga kemudian punya sifatnya menerima kitab ahlil kitab makanya nanti di Al-Quran kita akan temukan ya Bani Israel ya ahlil kitab ya ayuhalladzina utul kitab jelas? baik diturunkan disampaikan risalah yang sama persis dengan sebelumnya tapi syariatnya lebih dilengkapi karena sesuai dengan eranya dan di era Nabi Isa tetap diinfokan akan datang Rasul penutup setelahku namanya Ahmad namanya siapa? Tolong catat ini ya Ustadz kok namanya bukan Muhammad Kenapa Ahmad Inilah keistimewaan Nabi yang terakhir Karena semua nama yang melekat pada beliau Semuanya nama sifat Nabi sebelumnya rata-rata nama zat Musa, Isa, Yaqub Sampai ke Adam Nama zat semua Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lainnya Adi ini ya. Ustadz fahmi itu Adi saya nengok fahmi itu. Itu zat namanya. Tapi fahmi yang jujur, fahmi yang toleran, fahmi yang penyabar itu sifat namanya. Ya, nama nabi sebelumnya zat, tapi yang melekat pada nabi terakhir semua sifat untuk menunjukkan sekalipun nabinya sudah wafat, sifatnya tetap abadi sampai dengan hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, ana as-Syafian al-Kafi. Semuanya sifat, maka orang-orang pada masa itu menduga Nabi Isa ini nabi terakhir. Kenapa? Karena punya sifat yang sama di kitab mereka tentang ramalan nubuat nabi terakhir itu punya sifat kasih sayang. Nama Muhammad, gambaran kasih sayang, bentuk yang unggul, superlatif dari kata "Mahmud". Dasarnya, Mahmud, superlatifnya Muhammad sayang terhadap semua jangankan manusia pada tumbuhan sayang pada hewan sayang itulah Muhammad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufaruhamau bainahu empat kali disebutkan dalam Al-Quran semua menunjuk sifat kasih Quran surah 3 ayat 144 Quran surah 33 ayat 40 Quran surah 47 ayat kedua dan Quran surah 48 ayat ke-29 yang kedua selain baik dengan sesama taat kepada pencipta saking taatnya nggak ada yang bisa menandingi melebihi semua nabi yang lain melebihi yang lain disebut dengan tafdil namanya taat kepada sang pencipta satu aspek hamid taatnya banyak sholatnya sampai bengkak kakinya puasanya rajin sampai sunnah baca Qurannya luar biasa kemudian infaknya diberikan dengan sempurna maka berubah kalimatnya menjadi isim tafdil dari hamid menjadi ahmad maka Nabi Isa menolak klaim kaumnya saya bukan Nabi terakhir. Memang Nabi itu punya sifat mirip dengan saya penyayang, tapi kedekatannya dengan Allah nggak bisa ditandingi. Wa ah, mubashiram bi di ismuhu Ahmad. Jelas? Baik. Balik ke sini. Maka secara singkat disampaikan saya bukan Nabi terakhir. Karena itu mereka sudah tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sampai terjadilah peristiwa Nabi Isa itu kan tidak tidak menikah. Ya, diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Ya, masih pemuda, masih pemuda. Diangkatnya usia berapa? 33 tahun. Makanya yang bisa diteladani dari beliau itu adalah kasih sayangnya, ajaran kasihnya. Tapi nggak bisa ditiru rumah tangganya karena nggak pernah nikah. Nabi Muhammad paling komplit, nikah iya, pemimpin iya, ya, dan segala aspek lainnya. Secara singkat, Nabi Isa di eranya saja ketika mendakwahi maka kaum-kaum nih keturunan ini yang tadi ikut dari generasi Musa beranak pinak beranak pinak masih saja mewarisi sifat-sifat yang tertanam secara psikologis dari sejak mereka ditindas oleh Firaun. Isa pengen begini, Isa pengen begitu, nggak bisa Tuhannya pengen begini, nggak bisa ikut kalian. Kalau memang nggak bisa, kamu mati sekalian. Dikejar, seperti nabi sebelumnya pernah dieksekusi. Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Yahya itu dibunuh. Dan Nabi Isa pun dikejar untuk disalib dan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah, "Inni mutawaffika wa rafi'uka di Ali Imran. Nabi isa diangkat, diserupakan diantara mereka, lalu kemudian itulah yang disalib. Secara singkat, orang-orang ini kemudian berkehidupan di situ di bawah kekuasaan Romawi berkembang 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 muncul ide kemudian bagaimana kalau kita berontak saja kepada penguasa ini maka dipakailah kemudian ide-ide kecil Firaun bikin gerakan kuasai dulu dagangnya bikin gerakan ketahuanlah oleh Kaisar pada masa itu namanya Kaisar Herodian di tahun 135 Masehi sekarang sitas sudah lewat Masehi Ya, sebentar lagi selesai berarti. 135 Masehi Kaisarnya Herdian. Karena ketahuan memberontak, maka hukum pada masa itu harus diselesaikan. Dikejar, dieksekusi, dihabisi. Maka mereka kemudian diusir, ditindas lagi, dikeluarkan lagi dari bumi Palestina. Keluar lagi dari sini. 135 Masehi nyebar kemana-mana tuh ternyata di tempat lain pun gak diterima ke Eropa diusir, sini diusir, sini diusir ya sampai ke masa-masa berikutnya pun ke negeri Eropa gak ada yang mau terima mereka punya satu harapan cuman satu yang bisa ngangkat kita dan jadi hebat lagi cuman satu yang bisa mengembalikan marwah kita, keagungan kita yaitu sosok nabi terakhir yang diviralkan oleh Nabi kita Isa salam sampai ke Musa, sampai ke atasnya, kita tunggu dan kita hadir di tempat Nabi itu akan hijrah saja. Lalu mereka bergeraklah datang, kemana datangnya? Sebetulnya di kitab mereka sudah dijelaskan, lahirnya akan lahir di tempat bukit, di, bawah, di satu lembah bukit menghitam, bebatuan besar yang tiadalah ini adalah Mekah. Cuman di kitab mereka disebutkan, Nabi ini akan dipersekusi, Nabi ini akan ditindas, akan diusir dari tempatnya. Dari mana tahu itu dikonfirmasinya dari keterangan Warakah? Saudaranya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi, beliau itu, Warakah itu, datang ke Mekah untuk menunggu Nabi terakhir lahir. Pekerjaannya, nyalin Injil, nyalin, nyalin, nyalin. Di situ disebutkan, Nabi terakhir ini punya ciri-ciri yang sangat jelas sekali. Sampai orang-orang pada masa itu lebih kenal ciri Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak mereka sendiri. Kenal dengan Nabi dibandingkan anak mereka sendiri tahu persis cirinya saking viralnya maka apa yang terjadi nih saya garis bawahi karena sifat mereka yang penakut yang keempat nggak mau ah ke Mekah kalau nunggu Nabi di Mekah berarti nanti berpotensi ditindas lagi diusir lagi mendingan kita nunggu di Yasrib aja karena hijrahnya akan ke Yasrib kan di situ nggak ditindas lagi maka berangkatlah mereka ke utara Yasrib di utara itu daerah yang subur tuh adat Yahudi begitu datang ke Yasrib ngambil utara yang utara itu yang suburnya ya yang selatan yang tandusnya yang selatan itu yang sekarang area masjid Nabawi dan sekitarannya nanti saya cerita tapi mereka datangnya ke utara ke sini bayangkan nggak mau berjuang bersama Nabi nggak mau bantu Nabi pengen nunggu Nabi aja nanti kalau sudah kuat datang ke Yasrib yang akan membangun kota mimpin umat persis sama dengan kelakuannya seperti era Nabi Musa. Musa, Anda aja yang pergi dengan Tuhan Anda ke sana, kalau menang kabari kami ikut. Persis sama. Maka saking mereka ingin nyamannya dan tidak ingin terganggu lagi, ngambil daerah yang utara yang subur, di selatan ini nanti akan diisi oleh orang-orang yang datang dari Yaman. Ada dua suku besar nanti, Aus dan Khazraj. Mereka berdagang, sukses, bagus, kaya, dan Yahudi ngambil yang utara. Saking traumanya dengan perjalanan sejarah masa lalu, maka mereka mulai menetapkan pada masa itu supaya nggak diganggu lagi, supaya tidak diserang lagi, kita bikin strategi seperti Firaun punya benteng. Maka bikinlah mereka benteng di wilayah itu. Tiga suku besar kemudian berhijrah ke wilayah Yasrib yang kelak dikenal dengan Al Madinah Al Munawwarah. Jadi Yahudi bukan suku asli di Madinah, bukan. Mereka pendatang. Maka ada tiga yang viral, Bani Kairoda, Bani Kainoka, Bani Nadir. Kairoda, Kainoka, Bani Nadir, plus dua belas suku yang lain. Teman-teman, itu saat datang, baru menetap beberapa waktu sudah membuat sayap militer. Setiap tiga suku yang besar itu sudah punya tujuh ratus pasukan militer. Belajar dari mana, Firaun? Ini yang saya tuliskan. Mereka bikin benteng seperti Firaun bikin benteng di istananya. Sampai sekarang puing-puingnya masih ada, terutama bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nanti yang ikut umrah saya tunjukkan sebelah mana lokasinya insya Allah. Nanti di surat Al-Hasyr akan ditemukan rahasianya. Wa dhannu mani'atuhum ha minallahi husun itu benteng, bikin benteng yang kokoh. Berlapis-lapis, Lapis pertama ada perimeter lagi, perimeter lagi, perimeter lagi, tokohnya di tengah-tengah. Bikin kekuatan militer. Kalau kita ingin kuat di sini, kuasai militer. Bikin sayap militer, setiap suku punya 700 pasukan. Kedua, gerakan ekonomi. Bikin pasar. Gimana supaya kuat? Lihat Firaun. Harus ada oligarkinya. Ini yang harus dikuasai. Maka apa yang terjadi? Bikin seperti korunnya. Maka apa yang dilakukan? Seperti Fir'aun memecah belah rakyatnya, pecah belah Aus dan Khazraj. Yang tadinya akur, yang tadinya baik, dipecah sampai mereka berkelahi puluhan tahun gak pernah damai dan menjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau wafat di Aus, mesti meninggal di Hajrat. Selesai. Maka pada saat itu, Yathrib dikuasai oleh Yahudi. Perputaran pasar ekonominya, plus kekuatan militernya. Dan punya, ya punya spionase, agen-agen intelijen yang cukup kuat mereka pada masa itu sehingga disegani. Di situasi itulah kemudian mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai mas, mau duduk silakan. mereka menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke Madinah itu, datang ke Yathrib itu untuk nunggu Nabi Muhammad. Nunggu Nabi Muhammad. Yang menarik apa? begitu mereka klaim dan diabadikan di dalam Al-Qur'an dari mulai kitabnya dari kitabnya Al-Qur'an dari nabinya Muhammad sudah tahu itu di kitabnya ada di Al-Qur'an ayat ke-89 walamma jaahum kitabum min indillah musaddiqal lima wa min qablu yastafthihuna 'alal ladzina kafaru fa jaahum ma'arafu kafaru bi mereka udah nungguin Qur'annya nabinya Al-Baqarah ayat 101 walamma ja'ahum min mereka dah nunggu rasulnya tahu akan ada Quran sudah tahu ketika nabinya datang ke Yasrib ke Madinah nabi datang ke situ ternyata mereka mendapati realita nabi yang mereka tunggu itu bukan dari keturunan yang mereka harapkan mereka berharapnya ingin membangkitkan kembali keunggulan mereka, ras mereka, turunan mereka, silsilah mereka. Pengennya dari jalurnya siapa? Jalurnya Bani Israel. Jalurnya ke atas, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ternyata yang dipilih oleh Allah jalurnya Ismail alaihi salam. Maka apa komen mereka? Diabadikan komentar ini oleh Imam Ibnu Jadir At-Tawari. Dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an dikenal dengan tafsir Al-Imam at -tabari. 16 jilid. Jilid pertama halaman 113 paling kiri sebelah atas. Maka komennya apa? Ya Muhammadun innaka nabiyyun maba'utsun. Benar, memang engkau nabi yang diutus. Tapi Anda diutusnya bukan untuk kami. Walakin lastalana, walakin naka li ghairina tapi sayangnya Anda bukan diutus untuk kami Anda diutus untuk kaum selain kami Tuh Yahudi itu Yang datang ke Madinah mereka yang nungguin nabi mereka yang tahu sifatnya mereka yang tahu tandanya mereka begitu datang nabi yang mereka harapkan mereka sendiri yang ngeyel mereka sendiri yang ngeles dan mengatakan memang Anda nabi yang diutus cuman sayang Tuhan ngutusnya bukan untuk kami untuk kaum selain kami sifat itu muncul lagi maka apa yang terjadi? karena nggak sesuai dengan harapan muncullah kemudian karakter-karakter yang lama sudah tertanam eksekusi nih nggak sesuai dengan spek kita Tuh. apa yang terjadi? spionase dipakai mulai diperalat ahli Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik Madinah didekati memang orang ini datang ke sini memecah belah aja nih Muhammad nih kalau dia bikin masjid, kita bikin masjid lagi aja Tuh diganggu semua pasar diganggu semua diganggu Nabi ingin stabilkan pasar diganggu akhirnya apa yang terjadi Nabi bijak turun wahyu perintahkan udah bikin perdamaian bikin piagam kesepakatan maka disitulah kemudian dibawa dibuat kesepakatan piagam Madinah kurang lebih 29 poin dan yang paling menarik yang dipakai hukumnya masing-masing keyakinan orang Islam dengan hukum Islam Yahudi hukum Yahudi Nasrani hukum Nasrani apa yang terjadi? Tetap hianat juga. Di antara kesepakatannya kalau urusan bangsa dan negara harus saling membantu. Terjadi serangan dari luar. Siap perang badar itu. Yang berangkat siapa? Cuma orang Islam ini nggak bantu. Begitu perang Uhud oke okay, kita bantu. Kirim dia pasukan. Di tengah-tengah sepertiga pasukan itu dari 1300 keluar. Puncaknya apa? Kita kerjain Muhammad. Lempar aja pakai batu dari atas. Undang ke benteng kita. Dari atas turunkan batu kepadanya. Timpakan langsung maka turun wahyu diberitakan lewat malaikat Jibril Muhammad jangan datang kau dijebak balik lagi tapi yang paling menarik yang akan membunuh Nabi itu temannya sudah bilang jangan gak akan kejadian pasti nih lihat kalimatnya pasti malaikatnya akan memberitahunya dan terjadi puncaknya pemberontakan begitu terjadi pemberontakan keluarlah hukum yang memberontak mesti dikepung mesti dikeluarkan dari Madinah maka dikepunglah semua golongan bani-bani itu ya bani Khayrullah, bani Nadir, bani Khayorodha, dikepung semua, dikeluarkan dari Madinah pengepungan itu diabadikan dalam surat Al-Hashr tadinya mereka tidak ada yang optimis nggak mungkin bisa kita kalahkan nih bentengnya terlalu kuat nggak mungkin dikalahkan nggak mungkin dikalahkan bentengnya terlalu kuat militernya terlalu kuat strateginya terlalu kuat sampai Nabi mengatakan cuma ada dua cara yang Allah sampaikan kepada kita untuk mengalahkan itu. Satu, walaupun benteng mereka itu kuat, tapi Allah telah tanamkan di hati mereka sesuatu yang melemahkan benteng mereka, yaitu sifat ketakutan yang sangat dalam. Ya. Al-Baqarah ayat 78 sampai dengan ayat 80. Ya. fi qulubina Wulf, bikuf, lama yuk Jadi, di, di hatinya itu sudah ada ketakutan yang mendalam karena takut, maka mereka membuat perimeter-parameter takut sekali. Maka, ada satu yang harus dilakukan sebelum kemudian itu terjadi: maka yang paling atasnya itu, pimpinan atasnya ya, itu harus diambil sifat takutnya itu untuk diambil masuk ke dalam jantungnya sekalian, maka dirumuskan strategi. Nabi angkat tangannya. Kata Nabi, siapa yang bisa membawa kepadaku Kaab bin Ashraf itu tokohnya pada masa itu. Maka Muhammad bin Aslamah mengacungkan tangannya. Dia mengajak kerabatnya. Gimana caranya kita membuat strategi bisa masuk ke wilayah bentengnya? Maka disusun strategi bagaimana caranya? Secara singkatnya, Yahudi itu gampangnya senang dagang. Maka dibawa diplomasi, dia katakan, "Kaab bin Ashraf, saya mau dagang nih." Ya, ah engkau kan temannya Muhammad. Enggak, saya udah benci sama Muhammad. Maka nyamar dia. Ya, maka bagaimana caranya? Dia buktikan dengan menghina Rasulullah tapi sudah minta izin pada Nabi. Satu-satunya manusia yang diizinkan menghina Nabi cuma Muhammad bin <sumur> Salamah. Satu orang. Satu orang. Dibolehkan. Dia mencela Nabi karena itu dia yakin. Oke, okay, kalau gitu saya yakin kamu teman saya. Maka kalau kamu mau pinjam uang kepada saya, kan mau pinjam uang tuh buat modal, ya, secara singkatnya. Jaminannya apa? Inilah bengisnya Yahudi. Jaminannya anak kamu, istri kamu dulu, istri kamu. Makanya mereka sekarang menculik anak-anak, menculik perempuan dibawa bukan untuk apa-apa supaya jadi jaminan. Itu sudah dari dulu karakternya. Itu akarnya. Antum sekarang melihatnya hanya, oh ini Hamas bawa tawanan culik. Ya, Ahi, otaknya dipakai sedikitlah. Ya. Itu sebelum terjadi yang di sana tuh udah nyulik duluan, anak-anak diculik perempuan diculik, orang tua diculik dan bukan satu dua orang. Tanya sama teman-teman kita nih, ratusan ribuan orang diculik. Supaya apa? Jadi jaminan keamanan. Itu. Jaminan keamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk sudah dia datang ke tempat orang dia bikin benteng di situ, dia ambil pasarnya, dia monopoli tempatnya, dia jauhkan orangnya, dia pecah belah kemudian masyarakat yang ada di situ. Itu bukan hanya terjadi sekarang, zaman Nabi sudah begitu tempatnya di Yathrib. Makanya komen para sejarawan pasar terburuk setelah Kufah itu Wa Yathrib pada masa itu. Sebelum dimenahi oleh Nabi sebelum dimenahi oleh Nabi. Jadi datang ke situ, mengeksploitasi wilayahnya, ambil yang paling subur, kemudian tindas orang-orangnya, kuasai pasarnya, kemudian tindas orang-orang sekitarannya, ambil pasarnya dan kuasai militernya. Itu mereka. Maka kemudian, ah nggak bisa lah masa orang sehebat engkau mengambil istri kami, setampan engkau mengambil istri kami. Kalau begitu kata Kaab bin Ashraf, anak kamu saja. Nanti apa kata orang-orang Yahudi yang lain, kaum kamu itu, masa bangsawan Yahudi cuma ngambil anak orang? Kalau gitu bagaimana? Kalau senjata kalian saja. Maka tiga orang ini sepakat, baik senjata kami akan kami kumpulkan sebagai jaminan pinjam modal darimu. Saat pinjam senjata itu, itulah strateginya bagaimana masuk ke benteng Yahudi tetap membawa senjata. Pada masa itulah masuk kemudian ke dalamnya, senjata masih dibawa, lalu kambir Ashraf ini, maaf teman-teman sekalian, itu orangnya modis selalu pakai parfum dan selalu ganti-ganti perempuan malam itu baru nikah dengan istri yang baru saat akan malam pertama kata istrinya ada panggilan dari luar kan kaab kaab keluar kita ada janji kata istrinya jangan keluar suamiku saya mencium bau tetesan darah di luar kata suaminya ah oh, nggak mungkin tenang aja ini kan benteng yang kuat keluar dia begitu keluar secara singkatnya dicium oleh sahabat tadi engkau wangi sekali ajak jalan-jalan karena luas sekali ajak jalan-jalan, jalan-jalan, begitu pengen nyium lagi, boleh nggak cium lagi, tundukkan kepalamu sedikit, begitu ditundukkan lantas kemudian dieksekusi dibawa kemudian kepalanya diserahkan kepada Nabi SAW begitu yang atasnya itu dapat maka ciut nyali ke bawahnya semua itu yang menjadikan kalau komandan-komandannya itu di lapangan itu kena satu yang lain ciut semua nggak ada yang mau berani makanya yang disewa tentara bayaran dari luar paham nggak sampai sini Makanya pakai pesawat, bum 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 bum, nggak ada yang pengen langsung. Kenapa? Karena memang DNA-nya penakut. enaknya penakut. Jangankan kenal pesawat. dengar dengar takbir ya, dengar takbir Allahu Akbar, lari semua tuh. Gak percaya nanti ada masanya. Dengar takbir lari semua. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian dikepung semuanya berlaku hukum mereka karena memberontak kepung keluar maka dikepunglah benteng itu ketika dikepung itu mereka takut jadi cuma dua cara mengalahkannya imma dikepung sehingga lemah kekuatannya atau diambil tokoh-tokohnya ditukar dengan sandera-sandera yang ada jadi wajar kalau sekarang ngambil 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 itu bukan untuk mengeksekusi pada dasarnya tapi memang fitrah mereka begitu kalau enggak begitu enggak mau ditukar dengan ribuan tahanan yang sudah disiksa itu itu Jelas sampai sini oke. Okay, selesai. Kalau sudah paham, bersih, Madinah dari Yahudi, dan itu karena perilaku mereka sendiri, bukan karena nabinya. Kalau di sekolah, berlaku hukum. Kalau ada anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Ketiba, ada satu anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Pertanyaan saya, dia dikeluarkan oleh kepala sekolah dari sekolah itu. Apakah karena kepala sekolahnya atau pelanggarannya? Pelanggarannya. Maka jangan katakan Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah. Yahudi keluar dari Madinah karena pelanggaran mereka sendiri yang memberontak dan keluarnya karena hukum mereka. Di kitab mereka dituliskan kalau memberontak keluar diusir dari tempatnya dan hukuman mati bagi yang memberontaknya. Itu hukum mereka sendiri. Keluar. Sudah berubah kotanya jadi tenang Yahudi sudah nggak ada tenang makmur maka dari Yasrib berubah jadi Al Madinah Al Munawwarah. Kemana Yahudi nyebar lagi ke Eropa nggak punya tempat tinggal, ke Austria diusir, ke Jerman kemudian disiksa dan sebagainya nyebar, 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 singkatnya diterima oleh satu kesultanan pada masa itu yang punya wilayah cukup luas dikenal dengan Turki Utsmani, kekaisaran Ottoman. Maka di mana mereka bisa diterima? Karena di tempat lain nggak ada yang mau terima, balikin lagi ke Firman Allah Ardul Mokaddasa. Maka ditampunglah di bumi Palestina, dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi secara singkat saya karena saya percepat waktunya mau habis masuk ke situ damai di situ damai tenang bisa hidup lagi bisa dagang lagi bisa nyaman lagi sampai musibah muncul 1924 umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi sibuk dengan diri sendiri terpecah-pecah sudah saling menyalahkan gara-gara kunut gak kenal saudara gara-gara bismillah jahar dan sir sudah gak kenal lagi sudah beda manhaj sudah bid'ah bid'ahan assalamualaikum akhi beda manhaj ha? Allahumma hadina fi man hadait bid'ah karena umat Islamnya lemah, terpecah-pecah, sibuk sendiri, saling merendahkan, jauh dari Al-Quran, iktisamnya hilang, ukhwahnya terpecah, maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Maka yang terjadi apa? Mereka berkembang lagi. 1924, habis semua, hilang, Yahudi melobi, dia kuasai ekonomi dulu kembali ke awal. Ekonomi dikuasai, dikuasai, dikuasai sampai punya lobby yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia. Inggris diminta dibuat perjanjian Balfour secara cepat, tiba-tiba dibagi-bagi. Turki Utsmani kalah, masuk kemudian ke situ, cerdasnya pada masa itu, cerdasnya, cerdasnya Sultan pada masa itu, beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasah sebagai wakaf agama. Yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu. Dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina. Jaga betul. Maka apa yang terjadi? setelah mereka masuk dipecah terjadilah bencana Nahbah 1948 maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun pecah belah dulu bagi dua wilayahnya masuk ke tengah-tengah putus hubungan antara utara dengan selatan barat dengan timur putuskan dulu maka dibagi dua kemudian oleh mereka secara cepat saja dibagi dua wilayahnya mereka masuk ke tengah dari kecil-kecil-kecil-kecil-kecil yang lain masih sadar masih protes maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari tiga negara, aksi militer keluar. Maka Yordania, Mesir, Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat nih dari luar. Wajah anakum navira, ya di surah Al Isra di ayat yang ke itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan udaranya dibom, dihancurkan. Cuma enam hari habis semua. Maka karena habisnya itu surya diambil wilayahnya dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion. Ya. Kemudian yang dari Jordania diambil, tepi baratnya Ramallah diambil. Ya. Kemudian yang dari Mesir diambil dua bagian, Sinai dengan Gaza dikuasai 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpul delapan negara di bulan September bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika, Afrikanya ada Mesir dengan Sudan maka Saudi datang ke sana, Jordania datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khurtum. Resolusi Khurtum poinnya tujuh, yang tujuh ini disingkat jadi tiga yang pokok disebut dengan la'atul thalath. Three nouns, tiga penolakan. Tiga penolakan, ya. Yeah. Tidak mengakui Zionis Yahudi. Tidak ada damai dengan Yahudi dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru, bukan Yahudi. Yahudi pada umumnya bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung, ketika itu lemah, mereka mulai muncul khayalan tingkat tinggi lagi. Sudah, Nabi sudah nggak ada, sudah nggak ada yang diharapkan, sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja. Bikin Solomon Temple yang baru. Bangkitkan lagi. Sudah nggak ada sekarang Nabinya, yang tinggal ditunggu Dajjalnya. Mesiahnya yang datang, maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua, dan mereka bisa kokoh kembali. Seperti harapan mereka, mereka harus membangun kekuatan besar untuk membangun kedikdayaan lagi. Maka, apa yang harus dijadikan klaimnya? Klaimnya apa? Objeknya apa? Tidak ada yang lain kecuali Kuil Sulaiman. Karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka, bisa menaklukkan awan, bisa bicara dengan binatang, dan sebagainya. Maka, ditandai situsnya satu. Yang kedua, ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini? Kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja. Maka dibawa dengan ajakan kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di Bukit Zion. Maka muncullah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme. Sifatnya disebut dengan Zionis. Jadi yang sekarang bergerak ke Palestina itu, yaitu adalah gerakan Zionis. Kalau Yahudi pada umumnya terbagi-bagi beragam. Ada yang masuk Islam, ada yang damai hidup dengan umat Islam. Yang sekarang itu yang ini. Yang genealoginya ke atas tuh genealogi konflik yang mewarisi sikap-sikap Firaun. Makanya wajar ketika mereka membawa sifat Zionisme, resolusi Khurtum kemudian terjadi 1967 sepakat semua negara Arab Palestina masih dibebaskan lagi. Maka mereka perluas di belah tengahnya seperti Firaun melakukannya. Nih lihat. Boleh pinjam penghapus saya aja biar cepat. Ini bagian terakhir. Ya, saya akan berhenti. Ini Palestina. Dah? Ini tepi barat. Ya, yang dekat ke Jordan. Ramallah Al-Quds wilayah sini. Ini kita gambarkan yang Gaza saja. Ini yang dekat nanti selatannya kerafah Utaranya yang ada rumah sakit kita ini yang sekarang sedang terancam di utara nih. Ya, yang teman-teman ada di sini. Gambarkan di sini aja biar cepatnya. Ini semua Palestina. Di peta awal namanya juga Palestina. Peta silahkan putar. Ya, saya punya tadi saya katakan saya punya Bible yang edisi internasional. Yang depannya ada petanya. Itu 1200 tahun sebelum Masehi itu tertulisnya Palestina dan masih ada tulisan Gaza. <tuh>, Gaza. Mereka masuk lewat tengah, dibelah, seperti Firaun dulu pernah membelah, supaya tidak terkoneksi antara utara dengan selatannya. Ya, udah, tutup begini, biarkan yang ini, biarkan yang ini, lalu apa yang dipakai, nih, kekuatan intelijennya. Ambil salah satu untuk diprovokasi, seperti AUS dan Khazraj dibuat fitnah nanti mana yang berhasil itu yang disupport kirimkan ke sana uangnya kirimkan pendanaannya support supaya terpecah visinya supaya nggak menyatu ini dengan ini supaya masing-masing bikin faksi sendiri masuk lewat tengah maka apa yang terjadi ya setelah 1148 nahbah ya nahbah itu tragedi bencana datang mereka ke situ mendeklarasikan sebuah negara entah dari mana tiba ajalnya tiba datangnya Berdiri negara muncul di tengah-tengah dibagi dua seperti itu maka pertama berdiri PLO kita 1150-an dengan tokohnya Yasser Arafat Allahyarhamalik ya Palestina Liberation Organization itu berjuang berjuang dengan sayap militer dengan tenaga dengan pikiran dengan semuanya gabung semua di situ maka apa yang terjadi setelah 1167 gagal tadi yang tiga negara sepakat delapan negara tapi yang terjadi ternyata jauh panggang dari api. Masuk awal tahun 70-an yang 8 ini mulai kemudian melunak, mulai menyalahi komitmen yang trinouns, yang laat salas itu. Mulai buka hubungan diplomatik. Padahal yang tiga itu mengatakan tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada kerjasama, tidak ada pengakuan, tidak ada damai. Itu semua dilanggar, semua buka hubungan kerjasama. Baik yang langsung ataupun yang diam-diam. Dalam keadaan itulah kemudian perjuangannya sulit mendapatkan dukungan. Dan kalau Anda menelusuri sejarah, ternyata tahun 1931 sudah ada orang-orang dari Indonesia walaupun Indonesia belum lahir yang sudah berangkat sampai ke Gaza yang pemimpinnya yang berada di Mesir pada masa itu dan bertemu dengan Syekh Al-Amin Al-Husayni namanya siapa? masih ingat? Kiai Haji Kahar Muzakir Kiai Haji Kahar Muzakir menggerakkan enam orang pemuda dari Mesir untuk ikut berjuang, bahkan berjuang dengan militer. Ada yang namanya Jaka, ada yang dari Lampung, ada yang dari e, NTB, ya, ada yang dari NTB, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana. Enam orang berjuang sampai syahid di sana. Ya, ada yang datang ke sana. Dulu masih perjuangan karena kenapa Palestina mereka juga membela perjuangan kita di sini. Kita pun mendukung perjuangan mereka di sana. Ya, makanya ketika kita akan deklarasi kemerdekaan 9 September 1944, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini itu mensupport sampai berangkat di Jerman, di Radio Jerman, itu mereka mendukung melalui Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, mufti pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Palestina. Dari Yerusalem beliau. Ya negara pertamanya Mesir, mufti pertamanya dari Palestina. Dibalas itu dengan Kyai Haji Ahmad Buzakir ya yang beliau datang kemudian ke sana, ke Har Muzakir datang ke sana memimpin membawa dengan tulisan-tulisan yang tulisan itu diabadikan kelak. Nanti ada di Suara Muhammadiyah, ada juga di edisi Mujtama yang di copy paste tulisannya oleh Babeh Ridwan Saidi kemudian hari. Sampai sekarang masih bisa diakses tulisannya. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam, sudah jauh-jauh hari, sudah masa sebelum kemerdekaan, saling support kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kunutnya untuk Palestina, donasinya untuk Palestina, hartanya untuk Palestina, pikirannya untuk Palestina, karena memang kita satu dengan Palestina. Oh, ya. Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit maka muncullah Syekh Yasin Ahmad Yasin Syekh Yasin ini menarik beliau berangkat ke Mesir tahun 1155 56 belajar di Al-Azhar ditangkap oleh rezim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan ya Syekh Hasan Al-Banna sahabatan dua-duanya itu cuma karena beda pandangan politik kemudian beda pandangan maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan singkatnya begitulah ya dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al Azhar ditangkap dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung nggak tahu kok ditangkap setelah kemudian diteliti, diidentifikasi ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan terbiahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat tidak ada yang mempertahankan sementara dunia Islam di luar tidur semua maka beliau membentuk dengan sahabatnya enam orang termasuk di situ ada dokter Dr. Abdul Aziz Arantisi Ya, dengan beberapa kolega yang lain, maka didirikanlah gerakan Harakah Mukawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik gitu. Ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Qur'an. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau tiga fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ketujuhnya. Wa qadaina ila bani Israel fil kitab <tuh> la tufsidunna fil ardi marrataini wa la uluwan uluwankabira. Bani Israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi ya yeah. e, lompat sedikit ini mau kita tutup nih masih ingat ayat di Quran Al-Baqarah ayat 65 masih ingat nggak ada sekelompok golongan Bani Israel dikutuk jadi apa kerak antum pernah riset kera nggak? Ini saya ajarkan al-irshad, ya, sekolah al-irshad, Pak Abdurrahman, ya. Anak-anaknya ajak ke kebun binatang, ya. Keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran, riset karakternya di kebun binatang itu, tanyakan pada pawangnya. Saya ngajar tafsir di Libya, saya bawa anak-anak yang belajar dengan saya ke kebun binatang di Libya. Tugasnya satu: keluarkan semua hewan yang ada di Quran lalu teliti karakternya kalau nggak tahu tanyakan pada pawangnya maka kelompok kami ada kelompok kerak kelompok unta ya kelompok gajah dan yang lainnya ya paling nggak enak kelompok kerak kalau dipanggil unta enak datang gajah datang begitu kerak susah saya langsung ke kerak saja bagaimana cara ngetesnya dia datang ke situ dia lempar makanan begitu dilempar diambil dengan tangan yang kanan lempar lagi diambil dengan yang kiri lempar lagi diambil dengan dua kaki. Ya, begitu kawan sesama kera datang ke situ dia usir. Tapi kalau dia lihat diuji di tempat lain dikasih banyak, dia usir kera yang ada di situ, dia ambil dan kuasai tempat itu. Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan gambaran kutukan dengan kera karena perilakunya sama-sama mirip. Kalau melihat kenyamanan datang ke situ, keluarkan penduduk asli yang di situ, ambil semua barangnya, kalau ada yang mau protes habisi semua. Kera. Gak percaya silahkan cek Ya silahkan cek Maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun Sampai ada kemudian ketiga fase Tiga fase ini sudah selesai dua Sekarang masuk yang ketiga Maka yang ketiga ini Maka jika datang janji Allah yang terakhir Untuk mereka Apa fase yang ketiga ini? Ada tiga bagian lagi Satu liya yang kedua, masjidah Yang ketiga Waliyutabbiru Ya Satu sekarang sedang diperlihatkan Liyasu Persis sekarang orang-orang Itu seperti di era nabi yang membayangkan Hingga bisa ditembus bentengnya kokoh Intelijennya kuat Sadapannya di mana-mana Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka la ini bahasanya Fir'aun ini kan cuma ormas kecil nggak sebanding ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu dia bisa tembus bentengnya dia masuk ke dalamnya dia su'u hakum tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu bukan untuk menggugah dunia kalian kemana saja yang kalian anggap itu hebat itu mampu itu dahsyat ternyata bisa ditembus dipermalukan di wajah dunia itu. janji Allah tiba kedua nanti ada fase kedua setelah ini terjadi selesai fase kedua masuklah ke wilayah masjidil aqsa kembali lagi milik kita itu dihitunglah fasenya 40 tahunan 1987 fase pertama sekarang berjalan ditambah 40 berapa? 2027 itulah fase yang kedua saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya ha, wali yutabbiru ma'alau Hancur semua terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037, silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang dilemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya, makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Dan ini bukan ilmu otak atik bukan viral TikTok. Ingat. Ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara, takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya, datanglah kapal induk dua dari Amerika. Satu lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. Satu. Ya, Cuma satu itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa yang terbaik. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Kita nggak bisa berangkat ke sana, ya jangan main-main. Jangan potong-potong video saya. Nggak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup. Antum belum nyampe udah mati duluan. Nggak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada kodi yang paling atas. Tidak. Ya, yang kita lakukan ada tiga bagian, satu doa. Yang kedua, yang bisa kita mampu, kemarin alhamdulillah, kita kirimkan bantuan kemanusiaan. Semua kompak, ya. Perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia. Presiden, menteri, ulama, macam-macam kumpul kirim bantuan. Apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestina untuk menyatukan kita? Dua sudah, yang ketiga, fatwa MUI sekarang. Produk-produk yang dijual di dunia ini, yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dah. Dan saya ikut fatwa itu, dah bikin listnya viralkan Dari sekarang, list-list makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia. Dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian, yang terjadi justru sebaliknya, itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Ini, saya kira, yang bisa saya terangkan dalam durasi kurang lebih hampir dengan tiga jam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau saya tegas menyampaikan beberapa bagian, karena itulah kehidupan. Pada akhirnya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan wafat seluruhnya dalam keadaan syuhada. أمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم أمين. اللهم يا ارحم الراحمين لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته أمين. ولا همما الا فرجته أمين. ولا دينا الا قضيته ولا أمين. مريضا الا شفيته أمين. ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح أمين. الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وزد قوه المجاهدين فيه يا رب العالمين أمين. اللهم زد قوه المجاهدين في فلسطين أمين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين، واصبر اهاليهم يا رب العالمين، واجعل امواتهم شهداء، واحياهم يا الله مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا رب العالمين، زد قوة المجاهدين يا رب العالمين، ودمر اعداءك اعداء الدين يا ارحم الراحمين، اللهم خفف سبنا يوم القيامة، ان ضعفنا في نصرة اخواننا في فلسطين. ودعفنا يا الله في تحرير الأقصى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحد صفوفنا يا رب العالمين وجنبنا من التفرقة يا رب العالمين واجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألحقنا مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إذن sebelum ditutup saya izin menyampaikan Setelah ini ditutup, mohon izin berikan saya akses. karena saya akan bersambung di Surabaya besok subuh insya Allah dengan materi yang baru membangun generasi yang maju dan mencerahkan di Masjid Universitas Muhammadiyah Surabaya esok subuh berjamaah insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan berikutnya ada